John, kita sudah. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hormat. Pada Bapak Kepala Balai Pelatihan dengan hormat Bapak Apolos Marisan Binar, seri ke-6 BNB Sulawesi Utara terkait tema pelayaran jalur rempah di Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Kegiatan kita akan segera kita mulaikan sebagai pengantar singkat dari saya. Peserta yang terdaftar pada kegiatan kita ...350 orang, itu sesuai dengan apa, daftar peserta yang kami terima. Selanjutnya, saya sampaikan juga selamat bergabung untuk para peserta yang lain. Nah, untuk mempersingkat waktu, saat ini kita sudah tergabung kurang lebih waktu dan kesempatan selanjutnya saya sampaikan ke moderator kita yang akan memandu diskusi pada pagi hari ini. Bapak, waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih Pak Budi, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita dalam keadaan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat-Nya, sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Bapak Ibu pemirsa, hari ini Sabtu 4 Juli 2020, kita kembali berdiskusi secara virtual dalam acara Diintai,
di Intai, diskusi santai bersama Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Sulawesi Utara, Wilayah Kerja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa yang telah bergabung dalam diskusi ini. Mohon izinkanlah saya sebagai moderator yang ditugaskan oleh Kepala BPNB Sulawesi Utara untuk memandu jalannya diskusi. Adapun tema diskusi seri yang ke-6 ini adalah pelayaran jalur rempah di Laut Sulawesi dan Teluk Tomini, masa lalu, kini, dan masa akan datang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara diskusi kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala, meneduhkan hati dan pikiran. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu pemirsa, saat ini kita akan mendengarkan pengantar diskusi sekaligus membuka kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara yang saya sebut dengan hormat, Bapak Apolos Marisan Esos. Dipersilakan Pak. Atau pemandu acara, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya saya ajak kita semua patutlah menaikkan puji dan puja kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pagi ini kita boleh dapat bertemu lewat kondisi yang seperti ini, yaitu lewat virtual. Tapi kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kegiatan ini kiranya dapat berjalan yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Yang kami hormati, orang tua kami, dan semua sumber pagi hari ini dan peserta sekalian yang kami banggakan, yang terhormat Bapak Dr. Til Jumargana M.Hum, Dr. Hasan, Sarjana Sejarah M.Hum, Basri Amin, SOS MA, RIM, SPD, M.Hum, dan yang sering kami sibukkan, walaupun beliau sudah usia lanjut, tapi tetap konsisten dan selalu memandu kami di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulu Tenggo, yaitu kami sebut yang hormat pula, Opa, Dr. Andes Alex Julain, John Ulain, ya. Serta peserta seminar yang kami hormati, teman-teman yang mengelola kegiatan ini sehingga dapat boleh berjalan. Pada semua kami menyampaikan selamat pagi dan terima kasih atas kesediaannya. Kegiatan ini kita akan di dengan beberapa, kami akan dan mengomentari beberapa alasan mendasar dilaksanakan dan kenapa diberikan tema seperti ini dan khususnya berada di Jasirah atau di sekitar seputar Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Para narasumber yang kami hormati dan peserta sekalian, kegiatan ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari hasil rakornas pada awal bulan Maret yang lalu. COVID ini semarak di
perbincangkan karena kita sebagai negara, warga negara sudah sama-sama mengetahui kondisi ini pun dialami oleh negara kita. Di mana konsep ini satu kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun ini. Dan ini merupakan rencana kerja atau program kerja dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dijejaki, yang dinamakan Jalur Rempah. Dan adanya kegiatan ini berupaya untuk menumbuh kembangkan jati diri daerah-daerah di Indonesia dan memperkuat jejaring interaksi budaya Jalur Rempah antara daerah sehingga memperteguh ikatan keindonesiaan. Bagaimana menjejaki simpul-simpul pemersatu bangsa ini lewat Jalur Rempah. Dan yang kedua, output yang diharapkan dari upaya kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelestarian dan pengembangan pemanfaatan warisan budaya Jalur Rempah untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga, itu adalah Jalur Rempah ini diupayakan untuk mendapat pengakuan internasional atau UNESCO sebagai warisan dunia. Ini tidak tiga momen yang menjadi salah satu terpendorong sehingga diupayakan kegiatan-kegiatan ini lebih awal didiskusikan di tingkat BPNB dalam hal ini di wilayah kerja sehingga ke depan bagaimana ada upaya dalam rangka memperteguh keindonesiaan kita sebagai bangsa. Dalam hal ini meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Seperti yang kita sudah sama-sama mengetahui posisi Indonesia berada di mana. Oleh karena itu, maka dibuat ada beberapa atribut atau objek yang menjadi sasaran daripada kegiatan ini. Itu terkait erat dengan pengembangan pemanfaatan itu salah satu ada peninggalan-peninggalan artefak-artefak seperti kota tua dan pelabuhan-pelabuhan tua yang sudah sejak dulu dijadikan sebagai bandar-bandar perdagangan atau jalur rempah. Dan untuk kita ketahui bahwa insya Allah kalau kondisi tahun ini atau beberapa bulan ke depan ini, kalau jika kondisi negara kita sudah pulih dari kondisi COVID, maka sudah ada 320 titik yang ditentukan untuk akan dilalui pelayarannya pada tahun ini. Insya Allah kondisi kita memungkinkan untuk itu. Dan kenapa kegiatan ini kami sengaja angkat dan lebih fokus kepada Laut Sulawesi dan Teluk Tomini? Karena tahun ini dalam peta jalur pelayaran lokal yang sudah direncanakan, ternyata Sulawesi Utara tidak masuk dalam bagian itu atau wilayah Sulutenggo. Tentunya ini ada alasan. Ya, barangkali kesempatan ini saya harus sampaikan sehingga bisa menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana tahun 2021 harus Sulutenggo menjawab itu. Karena ketika dibagikan borang diisi pada Rakornas Kebudayaan kemarin, ternyata pemerintah daerah tidak mengisi dalam hal ini dinas-dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan maupun dinas kebudayaan yang ada, tidak memfasilitasi usulan ini di dalam mengajukan borang.
Sehingga dari 20 titik yang ada yang menjadi sasaran jalur rempah, pelayaran rempah pada tahun ini, Sulawesi, Sulutengo tidak termasuk bagian daripada itu. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa potensi zaman dulu daerah-daerah kita ini menjadi wilayah yang memang berpengaruh terhadap perekonomian ketika itu. Di kegiatan yang diusulkan itu masih berbagai kegiatan. Nah, jadi ini yang perlu pada kesempatan ini saya sampaikan, sehingga sebentar nanti atau kita harapkan ke depan kita sama-sama, terutama para narasumber, memberikan masukan yang menjadi referensi bagi BPNB secara khusus dan pemerintah daerah dalam rangka memikirkan ke depan empat output atau outcome yang direncanakan itu tentang jalur rempah yang mendapatkan persetujuan dari UNESCO, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian, dan menumbuhkan rasa kebanggaan akan jati diri sebagai warga negara Indonesia, dan pada akhirnya meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini merupakan hasil daripada Rakornas Kebudayaan pada beberapa bulan silam. Dan diharapkan oleh karena itu seluruh UPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya serta Balai Arkeologi, memberikan sumbangsi materi di dalam mewujudkan program ini sebagai jalur pelayaran. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini sengaja kami mengundang para narasumber untuk membagi pengetahuan, ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya bagi kita semua, sehingga bagaimana ke depan kita khususnya di wilayah Sulutengo mempersiapkan diri untuk tahun 2021 menangkap momen ini sebagai suatu bagian yang sangat penting di dalam rangka pembangunan kebudayaan di wilayah Sulutengo secara khusus dan di Indonesia pada umumnya. Nah, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, itulah menjadi landasan di mana upaya ini dikedepankan, yang pada hari ini kita mulai untuk mendiskusikan itu. Dan rencana akan ada lagi dan bicara secara agak regional, itu berbicara jalur rempah juga tapi di kawasan timur Indonesia. Mudah-mudahan nanti tahapan-tahapan yang BPNB berupaya untuk jejaki ini memberi ruang bagi kita untuk menempatkan banyak, sedikit banyaknya ada referensi-referensi dari narasumber yang akan dijadikan sebagai bahan yang diajukan dalam proposal oleh tiga wilayah kerja ini, sehingga tahun 2021 Sulutengo kebagian di dalam penentuan peta jalur rempah yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini, barangkali saya singgung sedikit
Jadi kegiatan ini bukan semata-mata hanya bertitik tolak toh daripada rempah menjadi tujuan pokok kegiatan ini atau wacana jalur rempah ini, tetapi ada implikasinya dengan pengaruh budaya, bahkan ya pengaruh budaya terutama bagaimana membangun jaringan dengan di sekitar. Saya ambil salah satu contoh di dalam sejarah jalur pelayaran Indonesia untuk khusus kawasan timur Indonesia, Papua masih dijejaki apakah ada jalur-jalur itu. Ternyata bukan itu semata, tapi bagaimana pengaruh Sultan Tidore sampai ke Papua ketika itu. Dan ini menjadi titian yang merujuk kepada tujuan terselenggaranya jalur rempah. Jadi bukan semata-mata hanya daerah yang menghasilkan rempah, tapi pengaruh budaya. Bahkan sampai pada pengaruh agama terhadap, jadi persebaran agama ikut berperan di dalam jalur rempah itu. Ibu Bapak yang saya hormati, para narasumber, untuk mempersingkat waktu, sekilas gambaran yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan tujuan kegiatan ini. Dan selanjutnya, acara ini saya akan mulai. Selamat mengikuti webinar. Kiranya kita banyak mendapat ilmu, pengetahuan, dan pengalaman lewat webinar ini. Tuhan menyertai kita. Selamat mengikuti webinar. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala BPNB Sulawesi Utara atas pengantar diskusinya. Bapak-Ibu pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPNB tadi, bahwa tujuan diskusi kita ini adalah bagaimana kita memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelayaran jalur rempah di Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Dan juga dikaitkan juga nantinya dengan pengaruh budaya seperti yang ditekankan oleh Bapak Kepala tadi. Untuk itu, kita telah mengundang 6 narasumber yang nantinya akan berbagi ilmu pengalaman kepada kita di sini. Saya terlebih dahulu memperkenalkan ke 6 narasumber. Yang pertama, narasumber yang pertama, Bapak Dr. Sri Margana M. Hum. Beliau aktif sebagai pengajar di jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM dan juga Sekolah Pasca Sarjana UGM. Ya, beliau ini guru saya dulu ketika saya kuliah di Pasca Sarjana UGM. Selain itu, beliau juga pengajar di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Margana. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Hasan S.S. M. Hum. Beliau aktif sebagai tenaga pengajar di jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi, Pak Hasan. Yang ketiga adalah Bapak Basri Amin S.Hos, MA, PhD. Beliau pengajar wawasan budaya di Universitas Negeri Gorontalo. Selain itu, beliau juga pendiri pusat studi dokumentasi HB Yasin. Beliau aktif menulis juga di berbagai media. Selamat pagi, Pak Basri. Narasumber kita yang keempat adalah Bapak Abdul Karim, S.Pd., M.Hum. Beliau aktif sebagai pengajar di Sejarah Peradaban Islam, IAIN Parepare, dan juga pengajar tamu di UIN Alauddin Makassar. Dan narasumber kita yang kelima, ini dari Sulawesi Utara, Bapak Dr. Randus Alex John Ulain, DEA. Beliau ini asesor kompetensi sejarah Sulawesi Utara dan peneliti di
Marine Sersi Manado dan saat Research and Development Manado. Beliau akrab dipanggil dengan Opa. Selamat pagi, Opa. Selamat pagi. Ya, baik. Yang keenam ini, narasumber kita keenam adalah Bapak Hasanuddin SS MSc. Beliau koordinator peneliti BPNB Sulawesi Utara, peneliti madya pada BPNB Sulawesi Utara. Beliau ini senior dan guru saya di BPNB Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Hasanuddin. Baik, Bapak Ibu pemirsa, kita akan mendengarkan sesi pemaparan dari keenam narasumber, tapi saya mau menyampaikan bahwa narasumber yang pertama nantinya akan disampaikan oleh Bapak Opa Dr. Rans Alex John Ulain DEA. Setelah itu nanti Bapak Basri Amin. Yang ketiga Bapak Dr. Hasan. Yang keempat Bapak Hasanuddin. Yang kelima Bapak Abdul Karim. Dan yang keenam adalah Bapak Dr. Sri Mergana. Jadi masing-masing narasumber nanti diberikan kesempatan 10 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Jadi dari 6 narasumber, jadi sekitar 1 jam ini kita gunakan untuk pemaparan narasumber. Tanpa berlama-lama, untuk pemaparan yang pertama saya serahkan kepada Opa Alex. Dipersilakan Opa. Terima kasih moderator. Moderator, apakah suara saya jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oh, terima kasih. Terima kasih, Pak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara yang masih bersedia mengundang saya untuk ikut dalam berbagai kegiatan. Saya merasa berterima kasih karena kalau bicara soal pelayaran atau perlintasan niaga di daerah Sulawesi Utara itu sudah merupakan obsesi saya yang saya tekuni kurang lebih 43 tahun. Ketika sejarawan di pusat bicara tentang Bandar Jalur Sutra akhir tahun 97 sebagai satu kegiatan dari UNESCO, saya terundang untuk menyampaikan hasil penelitian yang waktu itu juga dibiayai oleh UNESCO yang judulnya Nusa Utara Lintasan Budaya. Syukur dokumennya masih saya pegang sekarang ini. Terbitan 98, biasanya buku seperti ini sudah enggak tahu hilang di mana, tapi saya masih sempat pegang. Kali ini, saya tidak akan membicarakan semua pertumbuhan kota pelabuhan di Sulawesi Utara, karena ada seri berikutnya yang secara khusus membahas Nusa Utara dan Laut Sulawesi. Saya juga merasa tidak terbebani dengan topik ini karena tahun ini saya dan saudara Hasanuddin, peneliti senior di BPNB Manado, BPNB Sulawesi Utara, dipercaya oleh tim dari Direktorat Sejarah, merupakan satu dari 15 penulis tentang jalur rempah. Yang mudah-mudahan bulan Oktober sudah dapat dirampungkan, walaupun saya tahu Pak Hasan sangat sibuk dengan kegiatan lain. Hari ini saya mulai dengan membicarakan pertumbuhan kota pelabuhan di kawasan Utara Sulawesi. Tolong host ditampilkan tayangannya. Hal yang ingin dipaparkan itu secara singkat adalah perniagaan rempah, kemudian Maluku, Ternate Tidore sebagai tujuan niaga. Jadi untuk tidak keseluruhan Maluku saya bicarakan di sini. Kemudian tumbuh kembangnya kota pelabuhan di sepanjang jalur lintasan perniagaan di Jasira Utara Sulawesi.
kemudian dari rempah ke kopi, kopra dan rempah. Jadi orang mungkin akan bertanya, kenapa dari rempah ke kopi, kopra dan rempah? Nah, ini rempah yang pertama itu jelas, rempah kedua itu ada tambahan-tambahan lain. Dan terakhir perkembangan sekarang adalah Bitung, bandar laut kini dan mendatang. Lanjut, perniagaan rempah dari Kepulauan Maluku itu harus diakui sebagai katalisator perubahan banyak hal. Mulai dari bentuk dan cara perniagaan itu sendiri, perniagaan yang sebelumnya dikuasai oleh para peniaga pelaut Cina dan Arab, kemudian datanglah bangsa Eropa, kemudian munculnya kota-kota pelabuhan di sepanjang jalur lintasan perniagaan, baik di Nusantara maupun secara khusus di Sulawesi, di kawasan utara Sulawesi, lalu tapak pelaut Melayu yang ada dalam ingatan para pelaut, kemudian beralih ke peta bumi. Selama ini tulisan-tulisan yang sudah ada hanya menyebut pelaut Eropa, pelaut Tiongkok, dan pelaut Arab. Tidak pernah menyebut pelaut Melayu, padahal merekalah yang jadi pemandu dalam pelayaran, dan itu ada sudah ditemukan buktinya. Lanjut, kita lihat peta. Di peta sebelah kiri kita atau sebelah kanan gambar ini, itu kelihatan jejaring rote pelaut peniaga dari daratan Tiongkok. Nah, ini zamannya, ini catatan dari Mahuan. Sumbernya nanti dapat dibaca di makalah yang menyertai tayangan ini. Kemudian yang kedua, masih dengan jejaring pelaut peniaga Tiongkok, dan pada sisi barat Nusantara, itu sudah ada jejaring dari pelaut peniaga bangsa Eropa dan Arab. Kita lanjut. Lalu bagaimana dengan tumbuh kembangnya kota pelabuhan di sepanjang jalur lintasan perniagaan di kawasan utara Sulawesi? Kita perlu menyebut pertama adalah Amurang. Dan Amurang ini, kalau kita baca tulisan Hode Molsbergen, itu sudah dikunjungi oleh Jung, kapal-kapal dari Tiongkok pada abad 13-14. Nah, tinggalan sekarang semua boleh lihat, ada benteng di sana yang sudah dipugar. Kemudian kedua, pelabuhan Manado. Ini pelabuhan Amurang dan Manado itu menjadi lintasan jalur utara Borneo maupun dari Selat Makassar. Ada bentengnya pertama Spanyol, kemudian VOC Belanda. Ketiga, pelabuhan Kema. Nah, di sana masih ada tinggalannya. Itu untuk jaringan pelayaran lokal. Orang tentu bertanya, kan Minahasa atau daratan di kawasan utara Sulawesi itu tidak ada rempah. Benar. Tetapi mereka mensuplai kebutuhan para pelaut, mulai dari kayu gelondongan untuk memperbaiki kapal, kemudian serat ijuk untuk tali temali kapal, jagung padi, yaitu untuk konsumsi mereka, dan ternak terutama babi dan kerbau. Dan pelabuhan Belang juga punya fungsi yang sama dengan Kema dan Amurang. Nah, kebetulan beberapa hari lalu kita bicara tentang epidemi dan pandemi, jangan lupa bahwa kehadiran para pelaut peniaga ini juga membawa malapetaka untuk penduduk. Belum diketemukan persis dari mana masuknya, tetapi catatan Pat Bruhe mengatakan bahwa penyakit yang dikenal sebagai Raja Singa atau gonorrhea itu sudah masuk dari Eropa ke daratan Minahasa yang sebelumnya tidak mengenal jenis penyakit itu. Kita kembali ke soal topik semula. Dari rempah ke kopi, kopi dan rempah. Nah, bangkrutnya VOC menandai peralihan ke bentuk pemerintahan Hindia Belanda.
hasil cengki mulai menurun di Ternate Tidore, dan permainan harga juga sudah sangat luar biasa. Kemudian akhir abad ke-18 mulai ada penanaman kopi. Nah, ini sangat menentukan penataan jaringan jalan yang bermuara ke Pelabuhan Manado, Amurang, Belang, Likupang, dan Kema untuk pengapalan hasil kopi baik ke Manado maupun keluar Manado. Nah, berkurangnya hasil kopi, penduduk beralih, penduduk dan pengusaha bangsa Eropa dan Arab beralih ke penanaman kelapa, makanya kita kenal ada Erpah. Nah, dan pelabuhan-pelabuhan yang ada setelah pelayaran KPM mulai mendapat status. Amurang, Kema, Belang, Likupang, Siau, Tahuna, Lirung, Beokaratung berstatus sebagai pelabuhan pantai. Sementara pelabuhan laut yang ada di Pulau Sulawesi itu hanya dua, Makassar dan Manado. Di sanalah, di setiap pelabuhan ini selalu ada sah bandar, penanda bahwa pelabuhan itu resmi. Nah, Bitung, bandar laut kini dan mendatang, itu pada masa rempah, pelayaran rempah, perdagangan rempah, itu belum dikenal. Dia nanti dibangun tahun 1951, ya, berawal dari pelabuhan nelayan yang kemudian mengambil alih peran pelabuhan Manado dan pelabuhan Kema sebagai pelabuhan pengumpul. Mohon maaf, waktunya 2 menit lagi, ya, Opa, ya. Sudah mau selesai. Ya, Opa. Selain kopra, rempah yang dikapalkan dari pelabuhan Bitung adalah pala, cengki, dan tanaman-tanaman yang baru yang diintroduksi akhir abad ke-19. Sejak awal abad 21, pelabuhan Bitung mulai diupayakan menjadi hub port. Catatan akhir adalah bentuk dan jejaring pelabuhan serta kap, maka dan masyarakat kota pelabuhan itu nanti dapat dibaca dalam makalah, dan rujukan maupun pelabuhan di Nusa Utara akan dibahas pada webinar selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian. Kembalikan ke moderator, Saudara John Purba, silakan. Baik, terima kasih, Opa, atas pemaparannya tentang pertumbuhan kota pelabuhan di kawasan utara Sulawesi dalam kaitannya dengan jejaring dalam lintasan perniagaan rempah Maluku. Baik, Bapak Ibu pemirsa, kita masih ada narasumber yang berikutnya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat, dan nanti akan saya bacakan setelah semua narasumber memaparkan materinya. Dan jika nanti ada kesempatan, diberikan waktu kepada Bapak-Ibu peserta untuk memberikan pertanyaan secara langsung dan juga bisa pendapat atau komentarnya. Baik, untuk yang kedua, narasumber kedua adalah Bapak Basir Yamin. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Pak John. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kedengaran ya, Pak? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Ya. Juga disertai, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Walafiat, istimewa ke Pak Kepala BNB, Pak Apolos. Terima kasih, Pak, atas undangan dan juga bersama kita. Kami di Gorontalo mohon izin untuk didoakan karena banjir gelombang kesekian muncul lagi sejak kemarin. Mudah-mudahan kota Gorontalo bisa, dan juga Kabupaten Manokwari bisa normal. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin saya tidak terlalu panjang, tapi kiranya moderator bisa memaparkan mungkin PowerPoint sekian slide itu. Bisa Pak Jo ditampilkan? Thank you.
Baik, terima kasih. Sebelum mulai, tadi sempat ngobrol dengan Pak Alex. Saya kira perjumpaan kita hari ini, mohon izin ke Pak Kepala BPNB, adalah hari yang istimewa oleh karena di bulan yang sama adalah bulan Juli ini adalah bulan wafatnya sejarawan ternama dan saya kira adalah pionir yang kita sebut sebagai sejarah maritim, termasuk kesadaran mengenai kelautan, mengenai samudera, bahwa pada bulan Juli tanggal 11 ini tepatnya adalah hari wafatnya Profesor Andre Lapian. Jadi saya kira bulan Juli ini antara lain juga bulan yang sangat cocok untuk kita mendiskusikan mengenai jalur niaga, mengenai jalur rempah, dan mengenai sebut sajalah kenusantaraan dalam pengertian hubungan-hubungan laut dan niaga. Karena saya ditempatkan mewakili Gorontalo, karena beberapa poin saya sampaikan di paper yang saya tulis sebenarnya bersama dengan Pak Herman Manaji itu jaringan niaga kapitalisme pribumi di jalur rempah agak menekankan unsur manusianya bahwa dalam banyak kasus kita membicarakan rempah terutama di Sulawesi itu artinya kita mempersoalkan sesuatu yang amat besar dan setidak-tidaknya 4 atau 5 faktor yang membuat laut Sulawesi menjadi sangat penting. Ya tentu hubungannya dengan Maluku sangat-sangat terutama, tapi sebutlah kita mulai oleh apa yang Pak Lapian sering sebut terutama pada tulisan beliau di majalah Prisma tahun 84 yang dia sebut sebagai perumutan samudra. Jadi gejala rempah adalah gejala komoditi dan gejala kependudukan. Dan atas dasar itulah kemudian kekuasaan masuk, bisa kita sebut sebagai kolonial, tapi juga sebenarnya kuasa-kuasa ekonomi bernama kapitalis pribumi. Jadi samudra adalah arena perebutan berupa. Tapi juga kita tahu sejak waktu yang cukup lama, terutama di abad 16 pertengahan, terutama Portugis dan Spanyol juga menandai keramaian perebutan itu di Laut Sulawesi. Dan ditulis oleh Pak Lapian bahwa ketika George de Menezes tiba di perairan Laut Sulawesi bagian utara, itu tanda bahwa perebutan samudera sebenarnya dimulai, bahkan mungkin lebih dini dari itu. Juga jangan kita lupakan bahwa kita tidak boleh menyebut Sulawesi dan kita semua sangat paham tanpa menyebut kata hala periode-periode tertentu. Tadi Pak Kepala BPNB, Pak Agolos menyebut dengan sangat baik yang kita sebut sebagai perjumpaan-perjumpaan kebudayaan. Saya kira jangan kita lupakan tumbuhan besar dan Profesor James Werm di Sulawesi. Ini juga penting sekali. Dan saya kira kita bersyukur sekali karena Pak Alex, beliau masih ada, adalah peneliti utama bersama teman-teman dari Kyoto untuk menerangkan di kemudian hari di pertengahan 90-an zona Sulu itu dengan pendekatan Tarsilas. Juga adalah apa yang sudah sangat lama kita rujuk, yaitu Gurun Niaga. Nah, inilah saya kira setidak-tidaknya 4 situasi yang bisa kita jadikan semacam apa kira-kira kerangka-kerangka umum yang kalau agak merespon Pak Kepala BPNB tadi untuk memberi signifikansi jalur rempah dalam hubungannya dengan konteks tersebut saja di Sulawesi pada tingkat tertentu hubungannya sangat-sangat terutama dengan Maluku bagian utara dan pada tingkat-tingkat yang jauh lebih fundamental adalah kawasan timur Indonesia dan di luar itu adalah sebut saja jalur-jalur dunia, jalur-jalur terusan. Oleh karena itu memang untuk menjelaskannya, saya menyebutnya 2K untuk memudahkan jalur rempah itu adalah kita konsentrasi melihat sebut saja komposisi komoditi yang diperlukan, yang diniagakan itu. Kita menyebut rempah dalam pengertian umum. Untuk kasus Gorontalo, saya kira relatif sama di tempat lain, tapi saya cenderung mengutak-atik 3 komoditi yang sangat diutamakan. Yaitu adalah memang bahkan sampai di abad 20 yang disebut dengan kooperatif. Tapi juga adalah Gorontalo agak perlu mengeksplisitkan dan di paper lengkap mudah-mudahan saya bisa menunjukkannya dengan baik, yaitu kapas. Sebenarnya hubungan dengan Teluk ini termasuk ke Sulawesi bagian utara juga ke Maluku. Gorontalo termasuk eksportir kapas di abad 19 yang lumayan ribuan lembar kain dan fotonya baru kami temukan. Nah ini agak perlu masing-masing kita eksplisitkan dengan demikian menyebut Sulawesi Utara, menyebut Gorontalo, menyebut Sulawesi Tengah. Saya kira kita punya tanggung jawab yang sama untuk mengeksplisitkan komoditi tertentu atau komoditi yang menyalahkan kita, tapi ada tekanan-tekanan tertentu pada komoditi yang bisa kita katakan relatif dominan yang diekspor oleh daerah-daerah yang masuk di jalur rempah. Dalam kasus ini sebut saja pantai utara atau pantai selatan Sulawesi.
tapi juga ada komoditi yang saya sebut atau bisa kita sebut sama-sama sebagai komoditi bersama. Bisa kita sebut pada masa tertentu mungkin beras, pada masa tertentu bisa kita sebut sebagai hasil hutan, pada masa tertentu bisa kita sebut katakan sandal 20 adalah kopra. Itu bisa disebut sebagai komoditi bersama yang menyatukan Sulawesi dan jalur rempah, yang bisa kita katakan bahkan kopra itulah barangkali yang melintasi 4 abad di dalam pergaulan niaga di jalur rempah, terutama di Sulawesi. Tapi di masa pandemi kita lihat apa konsekuensi hubungan-hubungan teritorialitas itu, bahwa ketika katakanlah beras mengalami krisis di Gorontalo, mereka disuplai dari pulau-pulau sekitar. Demikian juga katakanlah komoditi komoditi yang lain. Nah, di bagian akhir presentasi saya agak menekankan bahwa di sini ada dimensi kependudukan. Kita sering menghitung-hitung angka-angka produksi, menghitung-hitung berapa ribu ton yang dikapal oleh PPM, dan segala macam. Padahal sebetulnya tidak ada kejayaan di laut tanpa ada kekuatan di darat. Katakanlah kalangan petani dan seterusnya. Karena itu, di paper saya juga akan menyebut bagaimana kelas buruh sebetulnya tidak boleh kita abaikan, dan di penghujung abad 19 terasa sekali terutama ketika kopra menjadi kekuatan yang penting. Dan dari situlah saya berpendapat mungkin maaf ini ada spekulatif barangkali, tapi saya kira tugas kita untuk membangun Indonesia seperti itu. Saya kira kalau rujukannya di akhir abad 19, saya merasa bahwa pengusaha pribumi itu, kalau Pak Alex tadi menyebut di jalur laut terutama peran sebut saja pelaut-pelaut Melayu, tapi saya kira pengusaha-pengusaha yang sukses sebut sajalah sampai di Sulawesi Tengah, kalau kita lihat di Magimana, di Ampar dan segala macam, sebut sajalah dari perspektif Gorontalo bahwa kami melahirkan banyak pengusaha-pengusaha kopra yang hebat dari sini, dan bahkan sampai tahun 50-an dari 10 atau 11 pengapal-pengapal kopra yang terkenal, 7 bahkan dari Gorontalo. Bahkan kalau mau buru-buru disebut, sebut sajalah keluarga besar Al-Hasni, sebut sajalah misalnya Jibran, Basalamah, dan segala macam, itu ekspansinya sangat luar biasa. Nah, menurut saya, di periode itu kategori mereka tidak boleh lagi diulang-ulang, disebut sebagai pengusaha Arab atau pengusaha Tiongkok. Pada tingkat tertentu, harus berani kita katakan, mereka lah sebenarnya ada pengusaha pribumi, toh tidak kemana-mana asetnya, toh tenaga kerja yang disuplai sebut saja kalau ditelusuri itu banyak dari Gorontalo, toh perlintasan pulau-pulau sebut saja di Togean, di Tunjung Unang-Unang misalnya, bagaimana keluarga besar Lasahido dan seterusnya. Dan kalau kita baca publikasi Kompas, Gramedia dan Kementerian Kelautan, itu hampir 500 saya kira kurang lebih yang diidentifikasi sebagai pulau-pulau di Teluk Tomini. Dan perjumpaannya tidak boleh diartikan bahwa pulau mana yang lebih banyak di pantai selatan atau juga di pantai utara, tapi sebenarnya adalah mobilitas penduduk mana yang saling mensuplai satu sama lain. Gorontalo mensuplai tenaga kerja, tapi sebetulnya komoditi lebih banyak sebut saja di pantai selatan, di pulau-pulau, di Una-Una misalnya. Nah, dengan demikian maka kita akan melihat bahwa ada organisasi-organisasi yang cukup canggih oleh kalangan pribumi di darat, atau juga katakanlah penggunaan sungai-sungai sebagai sarana untuk mensuplai kopra dari perbukitan dan dari kebun-kebun. Dengan demikian bahwa memang ada kejatuhan komoditi di jalur rempah, tapi juga kita tahu bahwa ada memori kolektif yang kita sebut sebagai kapitalis pribumi dan jaringan ekonomi. Dan sampai sekarang artefaknya masih sangat terasa. Misalnya di Gorontalo bagian utara masih ribuan sekarang sebenarnya sirkulasi penduduk. Tapi kita juga jadi tahu bahwa pelabuhan seperti di pantai utara misalnya di Gorontalo itu agak unik karena ada anggrek di satu sisi dan ada kuandang di sisi lain. Nah, keseimbangan baru ke masa depan, kalau tadi Pak Alex menyebut Bitung, ini saya kira percakapan ke masa depan sehingga kita tidak terpukau dengan nostalgia angka-angka kopra, angka-angka damar, angka-angka sebut sajalah ya angka-angka rempah pada umumnya termasuk hasil-hasil hutan, kopi dan seterusnya. Nah, di Gorontalo katakanlah kami klaim di suatu masa mengenai kapas dan kain-kain. Tapi mari kita membangun imajinasi baru di jalur rempah ini dengan meletakkan kembali pelabuhan-pelabuhan rakyat yang mungkin tidak sebesar dalam kalkulasi-kalkulasi negara berapa jumlah kapal yang masuk, tapi sebetulnya adalah titik-titik penting akupuntur ekonomi yang menegaskan katakanlah kekuatan ekonomi yang besar. Sehingga kopra sebagai cerita kejatuhan tidak boleh didefinisikan dengan cara yang salah. Saya berpendapat seperti itu. Sehingga ada biografi ekonomi, ada biografi kewilayahan yang saya kira membuat kita berpikir masa pasca VOC, masa pasca KPM.
sehingga mendefinisikan ekonomi rempah tidak boleh terpukau dengan angka-angka masa KPM, angka-angka masa POC, angka-angka di mana pengusaha-pengusaha dari Denmark, dari Australia, dari Jerman, bahkan dari Amerika datang. Itu pemilu. Saya kira tidak seperti itu. Dengan demikian, maka mungkin percakapan mengenai bentuk-bentuk kapal, percakapan mengenai kapitalis-kapitalis lokal, menjadi sub-sub tema yang penting untuk percakapan kita hari. Dengan demikian, maka isu-isu keamanan laut, dengan demikian isu-isu mengenai organisasi kerja, reputasi, komoditi tertentu, menjadi bahan percakapan yang saya kira cocok. Saya kira itu, Pak Moderator, memang mungkin agak acak pada bagian-bagian tertentu, tapi saya mau bertujuan untuk katakanlah menyegarkan kembali imajinasi-imajinasi kerempahan di jalur rempah ini dengan meletakkan data yang variatif seperti itu, tapi juga, mohon maaf, dengan perspektif yang lebih segar, supaya kita tidak terpukau dengan tabel-tabel masa kolonial yang membuat kita kehilangan apresiasi terhadap pelabuhan-pelabuhan rakyat, terhadap pelabuhan-pelabuhan yang menguatkan kembali, saya kira, ke Sulawesian, ke kawasan timuran, dan bahkan ke Nusantara di jalur maritim. Saya kira itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, mohon maaf kalau ada tidak berkenan. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basri atas paparan yang sangat menarik. Selanjutnya kita beralih ke narasumber yang ketiga. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Hasan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Dipersilakan Pak Hasan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudara Moderator Jong Purba yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai PNB Sulawesi Utara yang sudah banyak memberikan arahan dan kepercayaan kepada saya. Dalam kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mengangkat sebuah judul tentang dinamika pelabuhan Donggala dalam perniagaan dan pelayaran rempah di Sulawesi Tengah awal abad ke-19. Saya mohon pada host bisa buka partisipasi saya. Screen, ya. Baik, saya ingin mengatakan dalam prolog makalah saya ini bahwa adanya perniagaan dan pelayaran jalur rempah di Selat Makassar awal abad ke-19 ini justru membawa satu perubahan yang mendasar di dalam dinamika masyarakat Donggala, khususnya dalam skala mikro. Dengan adanya jalur pelayaran dan perdagangan rempah di Donggala, justru membawa dampak yang positif bagi masyarakat Donggala terutama, yaitu terjadinya peningkatan dan terjadinya suatu integrasi di dalam etnik pedagang yang ada di wilayah Donggala dan sekitarnya, yaitu etnik Cina, etnik Arab, etnik Bugis, dan membaur terhadap masyarakat pribumi. Saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Basri Amin tadi. Kita tidak bisa bicara masalah Cina, Arab, pedagang-pedagang Arab atau pedagang Cina. Mereka itu adalah semua pedagang pribumi yang memang harus kita memberikan apresiasi karena terjadi peningkatan-peningkatan dalam dunia perdagangan di wilayah Sulawesi Tengah khususnya Donggala. Itu model utamanya adalah orang Cina, orang-orang Arab, sehingga saya tidak setuju kalau dikatakan pedagang Cina, pedagang Arab. Mereka adalah semuanya pedagang-pedagang pribumi yang bisa membesarkan sistem perekonomian. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya banyaknya kapal-kapal dagang yang masuk di wilayah Donggala. Karena Donggala pada awal abad ke-19 itu merupakan sebuah kota pelabuhan dan ramai yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan demikian maka kata kuncinya adalah bahwa pelabuhan Donggala itu merupakan titik simpul dari jaringan perdagangan rempah yang menghubungkan antara Ternate atau Maluku sebagai penghasil rempah di kawasan timur Nusantara awal abad ke-19 dengan jalur barat hingga menuju ke jalur Eropa. Lalu ada pertanyaan kritisnya adalah
apa arti penting daripada Pelabuhan Donggala bagi pelayar dan pedagang-pedagang rempah? Bisa dilanjutkan, Hus, untuk bisa ini. Saya ingin mengatakan bahwa dari beberapa sumber yang ditemukan dan dibaca, pertama bahwa ternyata Pelabuhan Donggala itu merupakan sebuah pelabuhan transit dan bukan pelabuhan utama di dalam perdagangan rempah. Karena kondisi masyarakat Donggala dalam komunitas ekspor lebih mengutamakan perkebunan seperti kelapa, kopra, dan kopi. Saya sangat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Basri Amin tadi tentang masalah perdagangan yang ada di Gorontalo dan Ampana. Karena saya satu buku yang saya tulis tentang sejarah Tojo Una-Una yang bisa dibaca bersama. Oleh karena itu, selain perkebunan kelapa, kopra, dan kopi, termasuk di dalamnya adalah hasil kerajinan tangan, yaitu kain sarung Donggala. Itulah sebabnya mengapa Pelabuhan Donggala itu dijadikan sebagai pelabuhan transit oleh pedagang-pedagang rempah di dalam pelayarannya. Yang kedua, Pelabuhan Donggala dan bajak laut. Pelabuhan Donggala merupakan pelabuhan persinggahan bagi kapal-kapal besar maupun kecil dari serangan bajak laut. AB Lapian dalam sebuah disertasinya yang berjudul, kalau tidak salah, Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut di kawasan Laut Sulawesi abad ke-19, itu sangat vulgar dan sangat jelas menjelaskan bahwa bagi pedagang rempah, sangat mengetahui bahwa angin timur laut merupakan waktu berlayarnya para bajak laut. Sehingga tidak ada alternatif lain Pelabuhan Donggala sebagai titik sentral persinggahan kaum pedagang rempah dari serangan bajak laut. Itulah sebabnya mengapa Pelabuhan Donggala memiliki letak yang sangat strategis untuk disinggahi oleh kapal layar dari serangan bajak laut. Yang ketiga, tempat Pelabuhan Donggala dijadikan sebagai tempat pengambilan bahan logistik perjalanan kapal niaga. Pada hakikatnya, persinggahan kapal niaga rempah di Pelabuhan Donggala adalah adanya transaksi bahan logistik seperti beras, air, maupun umbi-umbian. Inilah bahan logistik perjalanan mereka ketika mereka, para pelayar dan pedagang rempah, melakukan pelayarannya. Yang keempat, arti penting daripada Pelabuhan Donggala di wilayah Selat Makassar adalah terjadinya barter dan jual beli bahan rempah. Dalam hal ini, peran tengkulak dan pedagang perantara sebagai pelaku di dalam perdagangan yang merupakan mata rantai antara pedagang rempah dengan pedagang eceran di setiap distrik. Saya akan uraikan nanti dalam uraian selanjutnya nanti supaya untuk memudahkan kita bisa membaca secara rinci di dalam persoalan ini. Lalu, dalam dinamika pelayaran dan perdagangan rempah di Sulawesi Tengah, Donggala hingga awal abad ke-19 itu menjadi salah satu jaringan utama, terutama di dalam pelabuhan niaga, jalur transit rempah-rempah dari Kepulauan Maluku menuju pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di wilayah Makassar dan Jawa. Itulah jaringan-jaringan yang bisa kita dapatkan nanti dan saya ungkap pada saat rincian lebih lanjut mengenai masalah tulisan menyangkut masalah dinamika ini. Hingga abad ke-19, wilayah Donggala itu menjadi salah satu pelabuhan niaga dari jalur transit rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Mohon maaf, Pak Hasan, waktunya 2 menit lagi ya. Sedikit lagi, terakhir ini.
Karena rempah bagi masyarakat Donggala dan sekitarnya itu dipahami dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit lewat ramuan obat-obatan tradisional. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kita tahu jaringan perdagangan rempah di jalur Selat Makassar, Peru Donggala dapat memberi atau menukarkan dengan bahan asal Donggala, pakaian, sutra, dan seterusnya. Oleh karena itu, jalur rempah Maluku terbagi dalam jalur dua jalur, yaitu jalur ke selatan maupun jalur ke utara, yang dilanjutkan dengan jalur Manado dan Kendari. Jaringan jalur Manado inilah yang akhirnya sampai ke Pelabuhan Donggala melalui Tolitoli Donggala, jalur Mandar Makassar, lalu dilanjutkan dengan jalur Makassar Surabaya, Kendari hingga ke Bali, lalu jalur Surabaya Transit Tuban, akhir nanti Batavia kemudian memecah. Oleh karena itu saya memberikan satu kesimpulan bahwa dengan adanya perdagangan dan pelayaran rempah di wilayah Makassar itu justru membawa satu dampak yang sangat positif, terutama peningkatan perekonomian di dalam proses adanya akulturasi budaya, sehingga Pelabuhan Donggala memiliki arti penting dalam jaringan jalur rempah abad ke-19. Demikian, saya kembalikan kepada moderator John Purba. Terima kasih Pak Hasan atas pemaparannya tentang bagaimana peran Pelabuhan Donggala dalam pelayaran dan perniagaan rempah di Sulawesi Tengah pada abad ke-19. Di sini ada angkat tangan resen ini Pak Margana. Halo Pak Margana. Enggak. Oh iya, baik. Ya. Bapak Ibu pemirsa, tadi kita sudah mengikuti pemaparan dari tiga narasumber. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber yang keempat, itu Pak Hasanuddin. Kepada Pak Hasanuddin dipersilakan. Dipersilakan, Pak. Pak Hasanuddin, suaranya? Gimana? Suara jelas? Oh, sudah jelas, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak John, moderator. Pertama-tama mungkin yang saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Apollos sebagai selaku Kepala Balai. Kedua, Opa Alex, orang tua, guru saya, yang banyak membimbing peneliti di BPMB Sulawesi Utara. Pak Basri Amin, teman diskusi, dan Pak Hasan, ingat waktu di Palu, dan juga adik Karim dan Pak Sri Margono. Saya mulai saja pemaparan saya tentang jalur rempah, tapi saya tidak fokus jalur rempah. Mungkin panitia, slide-nya bisa di... Ya, rumus rekening dana, udah tampil, sangat disayangkan sekali. Saya di pembahasan kali ini saya tentang bagaimana perang Bugis dan Bandar artinya dalam pelayaran niaga ini. Saya mungkin menyimpulkan dari lanjut nanti bahwa pelayaran Bugis dan Bandar itu dari kesimpulan saya, ini saya lakukan penelitian pada tahun 2016, 5 tahun lalu, dapat menjadi kontributor dalam menyentuhkan simpul-simpul jalur rempah dan perjumpaan atau persilangan budaya, baik di kawasan Laut Sulawesi maupun di kawasan Teluk Tomini.
dari dinamika pelayaran niaga baik dilakukan Bugis dan Mandar bukan hanya memiliki kekuatan integrasi dalam perjumpaan dan persilangan budaya di kawasan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini, tapi juga menjadi kekuatan antar kepentingan sosial politik dan ekonomi, baik melalui hubungan perkawinan, perang, dan diplomasi yang telah menjadi pengalaman bersama atau kolektif memori yang menjadi modal dasar bagi proses menuju masyarakat multikultur dalam formasi keindonesiaan. Yang ketiga, kota-kota pelabuhan yang dikunjungi pelaut-pelaut Bugis Mandar itu dari kajian saya itu semakin berkembang. Ya, didorong juga salah satu hasil pelayaran itu adanya perjumpaan budaya dan juga pusat pernikahan di wilayah lainnya. Lanjut, Pak. Saya berpikir gini, bagaimana terjadi pelayaran niaga Bugis Mandar? Karena saya berpikir bahwa orang-orang Bugis itu didorong oleh ada tradisi yang kuat tentang sompek atau merantau, di mana tradisi ini cukup lama. Demikian pula keterlibatan orang-orang Mandar dalam dunia maritim disebut posasi. Dalam kehidupan orang-orang Bugis, baik Bugis maupun Mandar, ada kegalauan yang sangat kuat di antara fase kehidupan orang-orang Bugis dan Mandar, bahwa apabila mereka tidak merantau, itu akan mendekati ada kesempurnaan hidup. Artinya sangat jauh mereka melampaui batas fase kehidupannya. Jadi saya berpikir bahwa memang suatu kewajiban orang-orang Bugis dan Mandar itu pada masa itu dan sekarang juga merantau memang suatu yang keharusan dalam kehidupannya, utamanya fase-fase kehidupan transisi dari remaja ke dewasa. Dan kedua, pelayaran niaga di kawasan Teluk Tomini itu orang-orang Bugis menggunakan perahu-perahu yang pada masa itu disebut padewakan dan kemudian menyusur palari dan selanjutnya pinisi. Dan kedua juga yang tidak kalah penting adalah pengetahuan navigasi, bagaimana pelaut-pelaut Bugis dan Mandar tentang memahami bagaimana ombak, deburan ombak, warna laut dan alam seperti burung-burung dan sebagainya. Itu sangat-sangat paham mereka. Ada pengalaman penelitian saya di Parigi, ada satu kampung di Olago. Umumnya, walaupun mereka buta huruf, tapi pengetahuan navigasinya cukup 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 sempurna. Mereka memahami bahwa jika warna laut sekian, warna laut ini artinya bahwa kita sudah dekat dengan pulau, dan juga warna laut hitam sudah semakin jauh dari arus, dan juga angin yang dari arah barat itu juga membawa pelayaran ke daerah A, daerah B, dan C. Demikian pula angin musuh, angin timur. Perlu juga dipahami bahwa di Gorontalo akhir abad ke-16 itu sudah ada pelayaran niaga orang-orang Bugis, juga kerjasama dengan pelayaran pedagang dari Cina. Persaingan politik di abad-abad 17, 18, 17 dan 18, baik pelaut Bugis, Mandar maupun kepentingan POC di sini itu cukup kuat, di mana berapa kali terjadi penyerangan benteng-benteng di kawasan Teluk Tomini, seperti di Tomini sendiri, Parigi, itu berapa kali dilakukan penyerangan oleh pelaut-pelaut Bugis karena masalah kepentingan. Dan kedua juga yang paling utama, bahwa POC itu sangat sangat memonopoli
jalur-jalur komoditas emas, karena hampir di seluruh jazirah Sulawesi, mulai dari Gorontalo sampai Poso, utamanya Sungai Napu, itu penghasil komoditas emas yang cukup bagus kualitasnya. Nah, inilah faktor-faktor mengapa POC mendirikan pos-pos penjagaan di daerah-daerah strategis, dan kedua, mengikat raja-raja lokal dalam beberapa perjanjian tentang kewajiban raja penyerahan untuk menyerahkan wajib emas. Baik, ini terjadi juga di Gorontalo, terus turun ke bawah sampai Donggala, Poso, itu sudah dibuat kontrak-kontrak perjanjian tentang itu. Akibat juga persaingan ini, pelaut-pelaut Bugis, akhirnya POC juga mengambil bahwa pada tahun 1759 semua pos-pos penjagaan di kawasan Teluk Tumin itu dikosongkan atau tidak diaktifkan lagi. Perlu juga diterangkan di sini, selain emas di Gorontalo, juga yang paling utama di Banggai itu sangat terkenal komoditas besi yang sangat laku juga diperdagangkan di Ternate. Selain besi, tembaga dan timah hitam utamanya, dan juga di pada masa itu juga perlu juga kita pahami bahwa eskalasi persaingan atau pertarungan perdagangan di masa itu muncullah para bajak-bajak laut, sampai dalam sumber-sumber Belanda juga mengatakan bahwa pelaut Bugis dan Mandar salah satu bajak laut itu sendiri. Tapi setelah saya diskusikan dengan almarhum Edor Pulingiwang bahwa tidak semuanya pelaut Bugis Mandar itu adalah bajak laut, walaupun dalam sumber Belanda juga mengakui bahwa bagaimana kapal Nordop dibajak oleh orang-orang Mandar dan menimbulkan suatu kegelisahan bagi Gubernur Maluku di Ternate. Saya pikir ini gambaran saja karena waktu juga cukup singkat, bahwa mengapa kepentingan orang-orang Bugis di Teluk Utamanya di Teluk Tumini itu dikuasai oleh Bugis Bone, karena secara administratif memang wilayah-wilayah ini di bawah kekuasaan POC, tapi orang-orang POC sendiri jarang sehingga tidak mengharamkan kerajaan-kerajaan Bone menguasai wilayah-wilayah di selatan Teluk Tumini seperti di Tojo, Una-Una, Tinombo dan sebagainya. Mohon maaf Pak Hasan, waktunya tinggal 1 menit ya. Inti dari slide ini saya menyatakan bahwa adanya pelayaran perdagangan Bugis Mandar itu menciptakan perkampungan-perkampungan di setiap simpul-simpul atau di setiap pelabuhan-pelabuhan yang telah didudukinya, artinya telah didatanginya. Artinya koloni-koloni Bugis Mandar, keberadaan koloni-koloni Bugis Mandar di Gorontalo, di Parigi, Donggala, itu memberi warna bagi budaya di budaya lokal di tempat itu. Artinya adanya adopsi dan adaptasi budaya itu melahirkan suatu kebudayaan yang sangat baru, yang berkembang pada masa itu. Utamanya Donggala itu sangat sangat kuat sekali pengaruh budaya Bugis. Seperti juga saya perhatikan ritual, tradisi, sampai dialek dan berpakaian orang-orang Donggala itu sangat sangat identik dengan pengaruh budaya Bugis itu sendiri. Saya pikir itu saja intinya, bahwa bagaimana keberadaan Bugis Mandar di simpul-simpul pelabuhan-pelabuhan atau kota-kota di baik di perairan Laut Sulawesi maupun Teluk Tumini itu memberi nuansa bagi kepentingan lokal itu sendiri. Saya pikir itu saja ya, bahwa juga yang utama artinya pengalaman-pengalaman dari daerah asal seperti daerah Bugis, daerah Mandar itu kan
ada terjadi adopsi pengalaman itu, bagaimana etos kerja orang-orang lokal itu juga semakin maju, bagaimana etos ekonomi. Yang utama adalah pengetahuan dan teknologi tradisional orang-orang lokal itu ada adaptasi atau ada adopsi dengan pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh orang-orang Bugis dan Mandar. Dan yang paling utama saya pengalaman diperhatikan di Kalimantan, daerah Mempawa, di Pasir dari Kalimantan Timur maupun yang ada di... Baik Pak Hasan, mohon maaf Pak Hasan, waktunya sudah habis Pak Hasan, nanti bisa di... Ya, nanti kita diskusi ketika di sesi diskusi ya. Baik, ya, terima kasih Pak Hasan atas pemaparan materinya. Buat Bapak Ibu pemirsa yang ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan saya bacakan setelah semua narasumber memaparkan semua materinya. Baik, untuk narasumber yang kelima, Pak Abdul Karim, nanti akan membahas Teluk Tomini dalam pelayaran dan perdagangan. Dipersilakan kepada Pak Abdul Karim. Ya, terima kasih. Tes, bisa didengar suara saya? Jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya. Mohon izin moderator dan host, saya mau share screen. Saya yang share screen supaya ini bisa saya ini apa kontrol ininya, waktunya juga. Karena jangan sampai lewat nanti. Bisa ya? Mohon izin. Baik, baik Pak. Silakan. Saya Pak. Sendiri yang share screen. Iya. Ya. Ya. Sudah muncul ya? Sudah Pak. Oke. Oke, muncul ya? Oh, muncul Pak. Iya, iya, terima kasih. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BPNB Sulawesi Utara yang telah mengundang saya, dan kepada Pak Opa Alex, Opa, dan Bapak Hasanuddin yang pernah menjadi penuntun saya waktu penelitian tentang Teluk Tomini ini. Terima kasih banyak Bapak. Lalu kemudian pemateri lainnya, yakni Bapak Sri Margana, Bapak Basri Amin, Bapak Hasan, dan moderator Bapak Purba. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya baik, saya masuk ke materi ini, materi Teluk Tomini ini dalam jaringan pelayaran dan perdagangan. Ya, tema utama dari webinar ini adalah rempah, ya. Rempah, ya, atau dikenal dengan kata spice, ya. Ya, ini menarik karena spice itu sangat seksi. Ya, betul-betul seksi. Ya, bukan seksi tanda kutip, tapi betul-betul seksi. Kenapa kemudian saya katakan seperti itu? Karena dalam tulisan Jack Turner mengatakan bahwa spice itu, mohon maaf ya, spice itu menjadi satu judul film porno di Amerika pada saat itu. Jadi ini menjadi sebuah apa narasi di mana spice itu ingin dijadikan atau rempah itu menjadi sebuah barang yang sangat seksi di Eropa pada saat itu, bahkan di Amerika. Nah, itu mungkin saya lanjut untuk itu sebagai pengantar. Nah, selanjutnya pelayaran jalur rempah di Sulawesi dan Teluk Tomini. Nah, kenapa kemudian Teluk Tomini masuk dalam wilayah ataupun jalur perdagangan rempah? Karena Teluk Tomini punya potensi begitu. Lalu pertanyaannya, potensi apa yang dimiliki oleh Teluk Tomini? Oke, lanjut. Nanti akan saya paparkan. Lalu kemudian, apakah Teluk Tomini masuk dalam jaringan jalur rempah? Ya. Lalu kemudian, kompleksitas teluk. Jadi, ada mungkin nanti di akhir saya akan memaparkan sedikit kompleksitas di wilayah kajian teluk. Karena wilayah-wilayah kajian sebelumnya selalu terfokus pada wilayah jaringan laut terbuka. Ya, ini kalau Teluk Tomini dia karakternya tertutup. Jadi ada kompleksitas, ada perbedaan ternyata di wilayah itu. Oke, lanjut. Potensi Teluk Tomini. Nah, potensi apa yang dimiliki? Kondisi angin. Jadi kondisi angin yang dimiliki oleh wilayah Teluk Tomini itu dia bertiup sepanjang tahun. Jadi tidak terpengaruh oleh angin muson. Jadi seringkali kita mendengar
bahwa pelayaran dari barat ke timur, timur ke barat itu dipengaruhi angin monsun. Teluk Tomini, kemanapun arahnya, utara, selatan, barat, timur, ya dia tidak dipengaruhi oleh angin monsun. Jadi yang berpengaruh adalah angin darat dan angin laut. Nah, tapi angin monsun tidak berpengaruh. Nah, ini yang membuat kompleksitasnya cukup tinggi. Yang kedua adalah arus laut. Nah, arus laut di dalam catatan Hobius, dia mengatakan bahwa di wilayah Gorontalo, pelabuhan Gorontalo sampai wilayah Motong, pokoknya di sekitar wilayah-wilayah Teluk Tomini, Tojo Una-Una, dan sebagainya itu, Togian, itu arusnya itu sangat bersahabat. Ya. Ditulis dalam catatan pribadinya itu ditulis sangat bersahabat. Ya, sangat bersahabat berarti bisa dilalui kapanpun. Ya, Hobius pun menggambarkan bahwa wilayah ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai wilayah arus perdagangan yang bisa berjalan sepanjang tahun. Oke, lanjut. Komoditas. Ya, ternyata di Teluk Tomini itu komoditasnya sangat beragam. Nanti selanjutnya dia kaya dengan hasil laut. Ya, selain komoditasnya adalah darat, ternyata ada juga laut komoditas dari produksi laut. Nah, ini yang menjadi poin. Rempah tidak menjadi komoditi utama. Rempah tidak menjadi komoditi utama di Teluk Tomini, tetapi menjadi wilayah jalur perdagangan. Jadi Teluk Tomini menjadi wilayah konsumen, di bukan wilayah produsen untuk kasus rempah ya. Tetapi untuk kasus-kasus yang lain yang menjadi akan kita lihat nanti produksi apa yang diproduksi oleh Teluk Tomini. Oke. Nah, Teluk Tomini menjadi pemasok bahan logam. Ya, tadi sempat dipaparkan oleh Bapak Hasanuddin ya bahwa memang di Teluk Tomini, sepanjang Teluk Tomini itu leher Sulawesi itu sampai ke Gorontalo, bahkan Pak Basri Amin juga telah memaparkan bahwa produksi emas di Gorontalo lalu kemudian logam di wilayah-wilayah Teluk Tomini itu menjadi komoditi utama. Nah, ini menjawab pertanyaan kita tadi bahwa apakah benar Teluk Tomini itu tidak memproduksi rempah, ada tetapi tidak menjadi komoditi itu. Sedangkan komoditi utamanya adalah pemasok logam, ya terutama emas. Nah, di mana emas itu? Dia di Gorontalo dan Motong. Nah, tapi dalam catatan Riddle memang mengatakan bahwa VOC menganggap bahwa kualitas emas yang ada di Motong itu lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas yang ada di Gorontalo. Nah, selain itu, suplai senjata tajam juga sangat masif diproduksi dari Gorontalo ke Ternate. Ya, dalam catatan-catatan infornya pelabuhan Gorontalo itu arus senjata itu sangat masif di wilayah Gorontalo ke Ternate. Pertanyaannya adalah apakah cuma Gorontalo yang produksi itu? Ternyata tidak. Ya, ternyata barang yang masuk di impor dan ekspornya Gorontalo itu, impornya itu dari Motong, wilayah-wilayah dan wilayah-wilayah kecil di wilayah Teluk Tomini yang lain. Nah, sedangkan produksi untuk suplai ekspornya itu ke Ternate melalui Gorontalo, karena Gorontalo pada saat itu memang direncanakan sebagai pelabuhan Interpol. Oke, lanjut hasil hutan. Jadi hasil hutan menjadi komoditi utama di Teluk Tomini. Apa hasil-hasil hutan itu? Yakni rotan, tembakau, kopi, damar, beras, kopra, dan berbagai jenis kayu. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Alex, lalu kemudian diungkapkan juga oleh pemateri-pemateri sebelumnya sudah mengungkap bahwa produksi-produksi di Teluk Tomini itu adalah produksi hasil hutan kebanyakan. Ya, terutama kopra juga. Yang paling banyak adalah kopra yang pada akhirnya berkembang setelah abad 19. Oke, lanjut. Teluk Tomini sangat kaya dengan hasil laut. Nah, ini menjadi satu poin penting di wilayah laut tertutup. Karena potensi lautnya itu bisa jadi besar. Apa yang diproduksi oleh Teluk Tomini, yakni garam. Nah, garam menjadi satu komoditi yang paling utama di periode abad 19. Ya. Tempurung penyu, bahkan ditemukan juga teripang. Tempurung penyu menjadi barang yang sangat diminati oleh orang-orang Cina, ya. Orang-orang dari Eropa juga sangat menginginkan tempurung penyu. Dan tempurung penyu itu diproduksi di wilayah Togian. Togian lalu kemudian dibawa ke Gorontalo untuk diperdagangkan. Dan yang memperdagangkan adalah, dalam hasil penelitian saya itu adalah
orang Mandar. Kalau tadi siapa, Pak Hasan tadi mengatakan bahwa orang Bugis dan Mandar, tetapi dalam riset saya mengatakan bahwa yang paling berperan dalam jaringan pelayaran Teluk Tomini adalah orang Mandar. Ya, kita lihat jaringan pelayaran orang Mandar di Teluk Tomini. Oke. Jaringannya itu seperti ini. Jadi ada tanda panahnya dari Parigi ke Motong. Ini sebenarnya sangat sederhana jalurnya, tapi kemudian dari Parigi ke Motong itu dia menyinggahi beberapa wilayah-wilayah tertentu sampai ke Motong. Tapi ini saya cuma secara sederhana saja bahwa jaringannya itu seperti ini. Ya, baik. Ya, bisa juga dari Parigi ke Togian, Motong ke Gorontalo. Dalam hal ini Gorontalo tetap menjadi wilayah pelabuhan yang besar ya. Ya, karena memang Gorontalo direncanakan sebagai wilayah pelabuhan Interpol. Sedangkan collection center-nya itu di wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, lalu kemudian dari Gorontalo dibawa ke Manado. Komoditas-komoditas yang tadi dibawa ke Manado, ada juga yang dibawa langsung ke Maluku. Nah, dalam hal ini, tadi saya mengatakan bahwa orang Mandar punya peran penting, ya karena orang Mandar pun melakukan pelayaran dari Mandar ke Manado. Nah, begitupun sebaliknya, dari Mandar ke Makassar, lalu kemudian menyusuri wilayah timur Sulawesi, lalu ada yang sampai ke Maluku, ada juga yang belok ke Teluk Tomini. Tujuannya adalah tempurung penyu. Ada juga yang melalui darat, tapi ini jarang sekali dilakukan. Nah, dan begitupun ketika orang Mandar akan kembali dari pelayarannya, finishnya itu di Manado, lalu kemudian kembali ke Mandar melalui jalur utara. Oke. Nah, ini secara umum. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hasan. Sepertinya tadi jalurnya sangat, Pak Hasan sangat lengkap ya. Kalau saya ini lebih kepada jalurnya orang Mandar. Bagaimana kemudian orang Mandar melakukan pelayaran di Nusantara. Teluk Tomini masuk ke dalam jaringan pelayaran itu. Nah, kalau tadi di pertanyaan awal pemantiknya Kepala BPNB Sulawesi Utara mengatakan bahwa seharusnya sudah masuk wilayah ini, ya seharusnya sudah masuk. Dilihat dari jalurnya itu, ya jalur Teluk Tomini sudah masuk wilayah jalur rempah, meskipun tidak memproduksi rempah. Ya, banyak wilayah-wilayah yang Makassar tidak memproduksi rempah. Ya, tapi dia menjadi jalur wilayah rempah. Nah, begitupun dengan Teluk Tomini, Gorontalo harusnya menjadi wilayah yang cukup penting di jaringan pelayaran dan perdagangan. Mohon maaf Pak Karim, waktunya tinggal 2 menit ya. Iya, siap. Ya. Ya, tinggal 2 slide lagi. Ya. Nah, ini potensi kota pelabuhan. Salah satu potensi kota pelabuhan itu kalau Gorontalo jelas. Dari data-data sejarah itu sudah jelas bahwa memang Gorontalo diinginkan menjadi wilayah Interpol. Ya, Interpol berarti wilayah pelabuhan pusat. Lalu ternyata di dalam riset saya menemukan ada satu pelabuhan yang cukup penting yang bisa menjadi berpotensi menjadi kota pelabuhan. Kalau di peta ini disebut pelabuhan Tomini. Nah, kalau peta sekarang mungkin berubah nama karena pada akhirnya wilayah ini menjadi wilayah Kabupaten Parigi Motong. Nah, ini yang menjadi salah satu wilayah penting di jalur pelayaran Teluk Tomini karena nama pelabuhannya saya juga Teluk Tomini. Ya, mungkin sederhana seperti itu. Ya, saya percepat ya. Tapi untuk potensi pelabuhan ini, itu didukung oleh potensi darat, bahkan juga potensi laut. Ya, terlebih lagi produksi emasnya yang cukup baik ya dibandingkan Gorontalo. Baik, mungkin, oh ya ini yang terakhir, kompleksitas teluk. Kenapa teluk menjadi sangat kompleks? Karena karakter dan laut itu mendorong pelayaran dan perdagangan. Karakter laut tertutup itu berbeda dengan karakter laut terbuka. Kita bisa lihat bagaimana kemudian kompleksitas itu terjadi. Ada kuasa yang bermain di dalam ruang-ruang teluk itu. Karena teluk akhirnya menjadi ruang perebutan ya, antara VOC, Brunei Hindia Belanda, orang Mandar, orang Bugis, ya seperti itu. Bahkan kerajaan-kerajaan lokal. Akhirnya terbentuk sekutu dan sekuteru di Teluk Tomini. Sekutu itu antara orang Mandar dan kerajaan-kerajaan lokal VS Belanda versus Belanda. Jadi Belanda ini yang termasuk adalah VOC dan perintahan yang Belanda ya. Nah, ternyata di ya ini mungkin saya paparkan hari ini karena dominasi orang Mandar di Teluk Tomini itu dia sebagai raja laut. Ya, ada mungkin nanti kita bisa karena waktu yang sedikit
ini adalah hasil riset yang saya temukan bahwa memang karakter Raja Laut itu yang di konsepnya Lapian yang menggambarkan bagaimana sih sebenarnya Raja Laut itu. Dan saya coba untuk meramu konsep itu lalu kemudian memasukkan kepada orang Mandar. Dan saya temukan bahwa memang Raja Laut itu, orang Mandar itu bisa disebut sebagai Raja Laut. Ya mungkin nanti diskusi selanjutnya bisa kita diskusi, bicarakan. Ya baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Ya. Terima kasih Bapak Moderator, saya kembalikan ke Moderator. Baik, terima kasih Pak Karim atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Bapak Ibu pemirsa, di sini di kolom chat saya baca tadi sudah banyak pertanyaan, tapi mohon Bapak Ibu bersabar dulu karena masih ada satu narasumber lagi. Untuk narasumber yang keenam ini dari Yogyakarta, Pak Sri Mergana, yang akan memaparkan tentang jaringan dan zona rempah Nusantara. Jika pemateri sebelumnya lebih skala lebih sempit, ini skala untuk Nusantara. Baik, untuk Pak Sri Mergana, dipersilakan Pak. Terima kasih Mas John. Selamat pagi semuanya. Kalau sehari ini saya belajar banyak sekali dari para pembicara sebelumnya. Dan dari apa yang disampaikan oleh 5 pembicara sebelumnya itu ternyata ya memperkuat argumentasi saya mengenai apa yang akan saya sampaikan pada saat hari ini. Saya tidak akan bicara studi kasus karena sudah ada banyak tadi, 5 studi kasus. Saya akan lebih banyak berbicara secara konseptual, teoritis saja. Jadi saya ingin melihat bagaimana sebetulnya masalah sejarah rempah ini seharusnya dipahami. Kalau saya melihat belakangan ini upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali jalur rempah itu, menurut saya masih dipengaruhi oleh perspektif Barat. Jadi ada bias-bias Barat, perspektifnya orang-orang Eropa. Hal ini terlihat dari penggunaan kata jalur. Jadi penggunaan konsep jalur, mohon itu ditayangkan Mas, PowerPoint saya. Jadi saya melihat ini masih dipengaruhi oleh perspektif Barat karena masih menggunakan konsep jalur. Nah, daripada menggunakan konsep misalnya jaringan atau zona. Nah, cara pandang atau perspektif seperti ini akan menghasilkan gambaran tentang apa yang saya sebut sebagai a single line of exploitation and traffic of commodities. Jadi semacam eksploitasi satu jalur dan lalu lintas komoditi rempah oleh Barat. Oleh Barat menuju Barat. Dari Barat, oleh Barat, menuju Barat. Jadi saya kurang setuju penggunaan kata jalur digunakan di dalam melihat secara rempah secara keseluruhan. Mengapa begitu? Jadi saya menyarankan nanti penggunaan jaringan atau zona itu lebih penting daripada jalur. Seperti tadi pembicara pertama juga disebut tentang jejaring, Mas Basri Amin juga menggunakan jaringan dan sebagainya, itu lebih membantu. Itu juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ketua BPNB tadi, mengapa kok wilayah Sulawesi Utara tidak masuk jalur rempah? Itu karena dia menggunakan konsep jalur, tidak menggunakan konsep jaringan atau menggunakan konsep jaringan. Saya akan kembali ke situ, tapi sebelumnya saya ingin memberi beberapa argumentasi mengapa saya sampai kepada konsep ini. Nah, jadi sejarah itu telah mencatat ya bahwa sebelum kedatangan bangsa Barat, tadi sudah disinggung oleh beberapa pembicara, bahwa sudah ada jaringan sendiri. Sudah ada jaringan-jaringan yang terbentuk di wilayah Nusantara. Ada banyak jaringan.
Jadi pedagang-pedagang Cina, pedagang-pedagang dari Arab dan dari wilayah-wilayah lain itu sudah menjalin hubungan dagang jauh sebelum kedatangan orang-orang orang Eropa di wilayah Nusantara, terutama di tempat-tempat yang ada rempahnya di daerah Maluku dan Sulawesi Utara. Nah, itu yang saya sebut mengapa sebetulnya jaringan sudah terbentuk sebelumnya. Nah, kedatangan bangsa Eropa itu menurut saya justru merusak jaringan yang sudah ada. Jadi jaringan Eropa itu sudah justru yang merusak. Kenapa? Karena dia menerapkan monopoli. Dia mencoba mempengaruhi para penguasa lokal untuk kemudian menjadikan monopoli jalur itu sendiri. Sehingga jaringan yang sebelumnya sudah terbentuk itu jadi rusak oleh karenanya. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai jaringan rempah atau yuna rempah itu mengandung banyak implikasi, banyak dimensi. Dimensi pertama itu ya dimensi ekonomi itu sendiri, di mana memang sebagai sebuah komoditi tentu nilai ekonominya yang pertama. Tapi apa yang terjadi sebetulnya dimensi ekonomi itu menggerakkan dimensi-dimensi yang lain. Misalnya kalau orang memproduksi rempah di wilayah Banda atau di Maluku misalnya, itu menyebabkan apa yang disebut migrasi penduduk. Karena produksi rempah yang besar-besaran itu membutuhkan tenaga kerja. Di Banda dibentuk perkenir-perkenir gitu. Dibangun banyak sekali perkebunan-perkebunan pahala. Nah, di situ apa yang terjadi? Ada influx yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan. Tentu saja kalau produksi rempah butuh buruh, buruh itu butuh makan, buruh itu butuh pangan, buruh itu butuh berbagai keperluan sehari-hari. Buruh semua kompleksitas orang-orang Eropa perkenir-perkenir itu juga membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan sehari-hari untuk kehidupan mereka di sana. Nah, inilah yang saya sebut sebagai jaringan. Jadi rempah itu membentuk jaringan-jaringan yang lain. Misalnya kemudian orang membutuhkan beras untuk bahan makanan dari tempat lain. Orang membutuhkan sagu. Orang membutuhkan jenis-jenis makanan lain yang jadi makanan pokok orang-orang yang memproduksi rempah di wilayah. Sehingga kalau kita membicara sebuah jaringan ini, maka tidak hanya wilayah-wilayah yang ada rempahnya saja yang terpetakan di dalam sejarah. Jadi kan ada keluhan, kan? Ada mengapa kok di sini tidak masuk rempah, tidak masuk jalur perdagangan, mengapa di sini memiliki kontribusi penting walaupun tidak ada rempahnya. Nah, itu sebetulnya karena rempah ini membentuk jaringan. Nah, kemudian ini juga penting karena kalau menurut tradisi pemikiran Barat, jalur rempah itu membentuk center dan periferi atau membentuk apa yang disebut pusat dan pinggiran. Nah, karena ini perspektif Barat itu seperti itu. Jadi karena fokusnya rempah, seolah-olah senternya itu ada di Maluku. Sementara wilayah yang lain itu periferi atau pinggiran. Padahal yang terjadi sebetulnya ada zona-zona. Ada zona-zona itu. Yang sebetulnya rusak karena kehadiran. Jadi zona-zona ini yang kemudian, misalnya Banda itu memiliki zona sendiri di wilayah pulau-pulau sekitarnya. Di mana penduduk itu buruh itu berasal, di mana suplai pangan berasal, di mana suplai kebutuhan yang lain itu berasal. Di wilayah Sulawesi Utara, di misalnya Sitaro atau Siau yang juga memproduksi banyak sekali pala dan cengkeh, itu juga membentuk zona sendiri, zona-zona rempah. Nah, di situ berbagai kebutuhan jadi terlibat di situ.
Jadi rempah membentuk jaringan, pada saat yang sama juga membentuk zona juga. Nah, kalau kita menggunakan perspektif zona dan jaringan ini, maka tidak ada yang merasa menjadi center, tidak ada yang merasa menjadi periferi. Karena masing-masing ada senternya, di setiap zona itu ada senternya, ada periferi. Kemudian belum tentu periferi di satu zona itu adalah periferi tempat lain. Mungkin dia menjadi center di tempat itu. Jadi itu contoh-contoh komoditi seperti emas, seperti kelapa dan sebagainya. Komoditi-komoditi yang lain itu menjadi bagian dari zona dan jaringan. Jadi contoh bagus itu adalah mengenai kontribusi pedagang diaspora Mandarin. Nah, itu yang juga implikasi yang lain dari sebuah apa yang disebut jaringan rempah. Karena dia punya implikasi budaya, implikasi agama, dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita ingin melihat fungsi rempah atau rempah dalam sejarah, sebaiknya kita tidak usah menggunakan kata jalur, tapi kita menggunakan jaringan. Nah, kalau jaringan ini yang dibangun, maka keluasannya itu jauh lebih luas dari apa yang dibayangkan dalam perspektif jalur orang Eropa. Karena orang Eropa itu sudah memonopoli wilayah tertentu yang ada rempahnya. Sehingga orang hanya berbicara seolah bicara rempah itu hanya wilayah-wilayah yang ada rempah-rempahnya. Nah, seperti itu. Nah, saya melihat juga beberapa studi yang penting untuk jadikan model. Misalnya karya dari James Warren yang tadi disebut oleh Mas Basri Amin, yang menyebutkan di wilayah itu peran cek laut dan sebagainya. Tentu saja Pak Abi Lapian juga menjadi contoh satu kajian yang baik mengenai itu. Dan juga kajian dari Roy Allen tentang At the Edge of Banda Zone. Nah, di situ Roy Allen melihat zona tadi, bagaimana peran dan kultur perdagangan, kultur perniagaan masyarakat setempat, dan bagaimana jaringan-jaringan sekitar perdagangan perniagaan itu terbentuk. Nah, tentu saya juga menyarankan bahwa pendekatan sejarah dan antropologi penting. Karena apa? Karena sifat-sifat karakteristik dari perdagangan lokal itu sangat menarik. Itu yang sangat mempengaruhi karakteristik lokal. Di setiap zona, setiap jaringan itu penting. Sehingga pendekatan antropologi juga penting untuk bisa melihat implikasi-implikasi budaya, implikasi sosial, dan politik yang terjadi di setiap zona dan setiap jaringan. Nah, terakhir mungkin saya ingin karena waktunya singkat, saya perlu tegaskan bahwa intinya kalau kita bicara jaringan, kita bicara zona, itu kita akan bicara apa yang disebut integrasi. Jadi bagaimana setiap zona, setiap wilayah-wilayah ekonomi, wilayah-wilayah rempah tadi itu sebetulnya menjadi daya tarik dari apa yang disebut integrasi. Integrasi antar, baik integrasi ekonomi, integrasi sosial, budaya, maupun. Kita sudah melihat efek-efeknya. Formasi demografis atau pembentukan formasi kependuduk di berbagai wilayah di Nusantara, itu salah satu bukti. Awalnya dari rempah, membentuk jaringan rempah, kemudian membentuk formasi demografis yang baru. Akhirnya, dengan kedatangan VOC, monopoli, dan sebagainya, itu yang kemudian mereka memiliki semacam pengalaman sejarah yang sama. Sehingga di situ unsur integrasi menjadi penting. Jadi integrasi agama, integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial, itu terbentuk karena rempah itu tadi. Dan sebetulnya Profesor Sartono itu sudah pernah mengusulkan suatu pendekatan, yaitu pendekatan integratif dalam bukunya Sejarah
pengantar sejarah Indonesia baru dari impodium ke impodium. Itu beliau bagaimana itu sebenarnya kalau kita bicara Indonesia abad 16, itu paradigma yang dipakai adalah paradigma integrasi. Dimulai dengan melihat itu tadi, jaringan-jaringan. Dari bagaimana sebetulnya rempah sebagai sebuah kekuatan utama itu mendorong integrasi di berbagai dimensi. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi kalau kita membangkitkan kembali kehebatan rempah di masa lalu, itu kita harus berpikir jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Karena sebelum kedatangan Eropa itulah sebetulnya jaringan yang asli Nusantara itu terbentuk, yang kemudian dirusak oleh company. Dan kita tahu bahwa setelah VOC datang itu justru itu merusak segalanya, ya. Termasuk eskalasi kekerasan, eskalasi yang perbudakan dan sebagainya itu menjadi sangat intensif di wilayah ini. Jadi kita kembalikan kepada jaringan-jaringan yang lokal yang sudah terbentuk, yuna-yuna ekonomi yang sudah terbentuk sebelum kedatangan Eropa. Di situ memang juga terjadi kompetisi, di situ memang terjadi saling persaingan. Tapi kalau dari kasus Maluku, di Banda dan sebagainya itu melihat bahwa mereka punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan masalah persaingan, kompetisi itu dengan cara mereka sendiri. Sementara kalau VOC itu menyelesaikan persaingan itu dengan kekerasan, dengan perang, dengan mempengaruhi, memihak salah satu kubu, dan itu yang membuat eskalasi kekerasan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Karena VOC memiliki senjata yang canggih seperti itu, sehingga eskalasi itu, kekerasan itu menjadi lebih besar lagi. Ya, itu intinya. Jadi marilah kita kembali kepada konsep jaringan dan zona daripada konsep jalur dalam memahami tentang sejarah rempah di. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sri Margana yang telah memberikan paparannya tentang konsep jaringan dan zona tadi. Bagaimana rempah itu membentuk jaringan dan di waktu yang sama membentuk zona. Dan Bapak-Ibu pemirsa, tadi 6 narasumber sudah memaparkan semua materinya. Saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Di sini sudah banyak pertanyaan di kolom chat yang sudah ditulis oleh peserta, tapi kami hanya membacakan beberapa pertanyaan pilihan. Dan jika memungkinkan nanti kepada Bapak-Ibu peserta bisa bertanya langsung kepada narasumber atau juga bisa memberikan pendapat atau komentarnya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada semua narasumber. Yang pertama ini ada dari Cahana Indra. Kejayaan rempah membuat pedagang asing mengeksplorasi Nusantara. Apakah kejayaan rempah Nusantara sampai saat ini makin meningkat dan dapat menjadi unggulan devisa? Mengingat tata fungsi lahan banyak berubah dan terdesak komoditas lain yang lebih prioritas untuk ketahanan pangan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Abrams Prasida, bukti-bukti arkeologi apa saja yang mendukung bahwa kejayaan rempah Nusantara pernah terjadi di sekitar Teluk Tomi ini? Dan ada pertanyaan juga dari Aziz Salam, dijelaskan tadi tentang jalur perdagangan Bugis dan Mandar dan pengaruhnya terhadap penyerapan budaya Bugis di tempat
tempat yang menjadi titik simpul perdagangan, contohnya Donggala. Pertanyaannya, apakah ada jejak-jejak penamaan tempat atau toponimi secara luas dan menonjol pada daerah-daerah tak bertuan yang diduduki pedagang Bugis Mandar, Makassar yang bertahan sampai sekarang? Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Jeffrey Anto. Bagaimana dampak jaringan rempah ini terhadap masyarakat lokal selain pendatang yang mendiami lokasi-lokasi pelabuhan? Contoh kasus masyarakat Tajio, Lauje, dan di pesisir pantai barat Donggala. Dan ini ada pertanyaan juga dari Pak Laudia Rabani, ini kepada Pak Basri Amin, dan barangkali bisa juga direspon oleh narasumber yang lain. Pertanyaannya, sejak kapan kopra menjadi komoditi penting di Sulu Tenggo dan terintegrasi dengan komoditas rempah lainnya dalam perdagangan? Baik, Bapak-Ibu pemirsa, itu beberapa pertanyaan pilihan. Nanti kalau ada masih memungkinkan, kita akan bacakan lagi pertanyaan yang lain dan juga diberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu peserta untuk bisa bertanya, berkomentar secara langsung. Untuk saat ini kita akan mendengarkan komentar atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak-Ibu peserta. Yang pertama dari Opa Alex Ulain. Dipersilakan, Opa. Halo. Ya. Terima kasih, ya. Moderator. Saya mulai dari pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ada yang menanyakan tentang bukti arkeologi. Saya lihat dari daftar nama ada Ibu Ipak dari Balai Arkeologi Manado. Itu dia lebih pantas menjawab itu, ya. Atau bisa saja dia jadi bahan diskusi untuk webinar dari Balai Arkeologi. Terima kasih. Kedua, tentang pertanyaan dari Pak Rabani, ya, tentang kopra. Itu sudah ada kan disertasi dari almarhum Pak apa yang profesor di Unhas itu tentang perdagangan kopra. Dan seperti saya katakan tadi, karena kebetulan juga saya sudah menulis tentang pelayaran dan perniagaan kopra di wilayah keresidenan Manado, itu baru mulai ramai diperdagangkan atau jadi komoditas itu paruh kedua abad ke-19. Nah, tadi ada pertanyaan yang umum dengan perdagangan rempah. Apakah kejayaan? Nah ini, kalau kita menyandingkan perniagaan dan kejayaan sebuah bangsa, ini harus hati-hati. Jaya di bidang mana? Kita berjaya sebagai pengekspor rempah. Tetapi kisah-kisah di balik perniagaan rempah itu luar biasa. Ada perbudakan di sana, ada pembunuhan, ada persaingan yang cukup kasar. Nah, saya kira baik antara sesama pedagang dari luar maupun antara penguasa-penguasa lokal. Dan gambaran yang begitu menarik untuk persaingan lokal itu sudah dibahas oleh Romo Mangun, YB Mangun Wijaya, dalam novel atau roman sejarahnya Ikan-ikan Hiu, Homa, dan Oda. Nah, ini satu deskripsi yang sangat-sangat hebat dan menurut saya belum ada karya yang bisa sebanding dengan itu. Nah, menarik apa yang dikatakan oleh Pak Margana tadi, Sri Margana. Jadi ini sebagai jawaban untuk umum karena saya tidak biasa menjawab satu persatu seperti tanya jawab begitu, tapi kasih gambaran umumnya. Kenapa Sulawesi Utara tidak masuk dalam
agenda ini. Ya, kita terlalu bingung dengan menyusun program-program. Kita dalam hal ini ya bukan BPNB ya, pemerintah daerah maksud saya, yang tidak merujuk pada konsep-konsep kajian kesejarahan. Ketika kita memilih jalur, konsep jalur, dan bukan jejaring, kita sudah kalah langkah. Padahal konsep jejaring ini, itu sudah dikemukakan untuk Asia Tenggara, oleh seorang sejarawan dari Jepang yang juga ahli Indonesia, Takeshi Shiraishi, dalam publikasinya yang begitu bagus. Dan tentang jejaring di kawasan timur Indonesia, itu sudah dibahas oleh profesor sejarah juga yang menulis Dunia Maluku, itu Leonard Andaya. Terakhir dia bawakan konsep itu yang lebih diperdalam di Kongres Sejarah yang baru saja, atau Kongres Sejarah terakhir di Jakarta. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau menyusun program, kita harus menoleh pada latar historis, dan bukan historis dalam artian kisah-kisah yang ada, tapi bagaimana kisah yang ada itu dirangkum lewat konsep dan teori. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan, karena seperti biasanya saya bukan malas menjawab, tapi dalam situasi seperti ini dan belajar sejarah, sebaiknya kita merujuk pada tulisan-tulisan yang sudah ada, yang begitu kaya informasi, dan tidak cukup hanya mendengar penjelasan 1-2 menit. Terima kasih. Kalau boleh saya masih pertanyaan. Silakan yang... barangkali Pak Margana mau menanggapi. Saya lihat angkat tangan tadi. Ya. Ya, baik Pak, dipersilakan Pak Margana. Ya, ini untuk pertanyaan yang umum tadi, yang pertama soal kejayaan tadi. Saya ya seperti yang saya kemukakan di depan mengenai di makalah saya juga yang di situ, bahwa kita nggak pernah jaya di bidang rempah-rempah itu, karena yang jaya itu adalah orang Eropa. Yeah. Yang kejayaan itu kejayaan orang Eropa berhasil mengambil manfaat yang luar biasa dari perdagangan rempah. Sementara produksi rempah yang besar-besaran itu dihasilkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Tadi sudah disebut Pak Alex, yaitu dengan cara kekerasan, perbudakan, bahkan penduduk di Banda kan dibantai semua, kemudian diganti penduduk yang baru. Kemudian di situ dihadirkan konsep monopoli. Dan sebenarnya abad 17, 18, atau ketika abad rempah ini justru abad yang gelap dalam sejarah Indonesia, bukan abad kejayaan. Kita nggak pernah jaya di situ. Kejayaan itu yang menikmati bukan orang Indonesia, bukan orang Maluku, bukan orang Nusantara, tapi yang menikmati kejayaan itu orang Eropa. Jadi itulah mengapa saya dari awal mengatakan bahwa kita harus mengambil perspektif sebelum kedatangan Eropa. Sebelum kedatangan Eropa, perdagangan rempah itu terjadi secara natural. Di situ ada kompetisi, ada kerjasama, ada jaringan, tapi setiap kompetisi tidak sampai menghasilkan apa yang seperti yang dilakukan oleh orang Eropa dengan cara kekerasan. Seperti itu. Memang ada perang, memang ada konflik, tetapi mereka punya mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan itu. Kalau Anda lihat nanti di Kepulauan Banda itu, di setiap island yang ada beberapa pulau yang dihuni, ada 4 pulau itu, masing-masing memiliki pembagian sendiri. Misalnya, Pala itu didominasi oleh penduduk di pulau, di Tani Barjana, dikuasai orang Kei misalnya. Kemudian orang-orang di Lontor menguasai misalnya perdagangan pangan, sagu, dan sebagainya. Kemudian Tembikar dikuasai oleh kelompok suku yang lain.
Nah, itu mereka seperti sudah ada pembagian kerja yang membentuk jaringan tadi. Jadi mereka saling mengakui monopoli masing-masing di bidang komoditi perdagangan tertentu. Itu adalah nilai-nilai perniagaan lokal yang terjadi pada saat itu untuk mengatasi persaingan yang sampai kepada menimbulkan kekerasan dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian dirusak oleh VOC. Jadi kalau kita ingin mengembalikan pada konsep sebelum kedatangan Eropa, itu lebih baik. Karena di situ banyak sekali nilai-nilai perniagaan lokal yang banyak sekali kearifan-kearifan yang bisa kita gali di situ. Dan juga itulah, karena apa? Karena semuanya equal. Jadi pedagang dari berbagai etnis itu posisinya equal pada saat itu. Tidak ada siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Kalau ada perselisihan di dalam kompetisi perdagangan, mereka bisa selesaikan. Jadi mari kita kembalikan kepada nilai-nilai kebudayaan yang kita meletakkan kembali potensi rempah itu, potensi rempah-rempah. Sebetulnya sampai sekarang kalau dilihat dari nilai itu tetap sama, artinya tidak terlalu menurun. Hal itu karena ada produk-produk komoditi yang lain yang lebih diprioritaskan daripada rempah. Tapi kalau dilihat dari kapasitas produksi dan juga nilai-nilai dari rempah itu sebenarnya tetap tinggi, tetap penting. Banyak negara masih memerlukan pala, uli, dan sebagainya untuk berbagai kepentingan. Sehingga kalau itu mau diintensifkan lagi, dibikin jaya seperti sebelum kedatangan Eropa, bisa saja. Itu bisa memberikan ekonomi yang baik bagi masyarakat di wilayah-wilayah penghasil rempah. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Margana. Selanjutnya kita mendengarkan komentar dari Pak Basri Amin. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak John dan kolega semuanya. Saya kira menarik oleh karena satu mengenai konsep relatif makin terang menerang kita dan saya sependapat dan tidak perlu juga terlalu buru-buru membawa semacam dalam tanda kutip mohon maaf emosi ke wilayah apa kita masuk atau tidak masuk. Saya kira ini gejala yang agak di luar ilmu pengetahuan dan saya kira sebagai bangsa besar kita kadang-kadang masih kepleset ke situ. Kenapa Sulawesi Utara tidak masuk? Kenapa ini? Ini logika-logika administratif yang saya kira benar Mas Margana ingatkan bahwa teritorialitas kita di Nusantara itu punya kekokohan tersendiri dan saya kira tidak salah tadi ditampilkan bahkan cover bukunya Profesor Andai menyebut The World of Maluku. Jadi kesadaran akan dunia mendunia bagian dari dunia itu menjadi penting dan saya kira kita nggak boleh inferior kembali. Sehingga kalau Mas Margana menyebut jauh lebih clear menyebut jaringan atau semacam sonasi atau perjumpaan-perjumpaan antara komoditi dan juga kependudukan terutama di kawasan timur sebelum Eropa. Tapi juga untuk kasus komoditi tertentu, kopra misalnya, juga jauh lebih menarik proporsi tulisan kita, proporsi percakapan kita adalah justru setelah Eropa meninggalkan kita. Kita ingat ESM kopra di tahun 40-an, 50-an, kita tahu memori kolektif tahun 30-an, 40-an, kira-kira begitu. Terutama di Teluk Tomini, perjumpaan pulau-pulau, lahir orang-orang kaya baru, orang setempat, ya memang rata-rata juga bangsawan seperti Lasa Hido di Sulawesi Tengah, beberapa keluarga besar, Hadrami, Beis, family misalnya di Gorontalo, Al-Hasmi, segala macam. Tapi ingat komposisinya, selain mereka berhasil melakukan organisasi ekonomi yang dahsyat secara teritorial, secara regionalitas itu, tapi juga mari kita lihat, sebut saja lah praktek-praktek manajemen modern mereka. Di tahun 40-an misalnya, sampai tahun 50-an, beberapa pengusaha di Sulawesi, bagian utara dan tengah itu bahkan bisa membeli kapal-kapal bermesin Jepang dan seterusnya. Kita lihat misalnya laporan Kementerian Penerangan tahun 50-an, itu dari 10 perusahaan-perusahaan kapal kopra, itu 7 misalnya dari Gorontalo, sekian bahkan dari Sulawesi Tengah, dan seterusnya. Dengan demikian maka, proporsi lokalitas ini menjadi penting, tapi tidak bermakna apa-apa kalau tidak naik sofistikasi analisisnya memang. Jadi saya masih pendapat yang Pak Alex sampaikan. Nah, apa yang boleh kita tambahkan? Sebenarnya adalah melihat upaya-upaya untuk katakanlah lebih proporsional menceritakan. Itu misalnya saya sekarang sedang menulis mengenai
buruh atau sebut sajalah pekerja-pekerja di beberapa jalan sungai dan beberapa kebun yang mensuplai, sebut sajalah pelabuhan-pelabuhan. Nah, kontradiksi-kontradiksi seperti ini memang agak jarang kita ungkapkan. Karena itu kalau tadi kuliah saya Pak Ajis menanyakan apakah ada jejak Mandar atau Bugis, saya kira itu dengan gampang kita temukan. Tapi juga gampang dalam pengertian kesadaran, tapi dari segi di atas kertas, bidang kita pemeniwara sejarah ini kan amat miskin. Saya kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita jujur. Nggak pernah tuh ada bupati, gubernur yang mencetak ribuan buku mengenai katakanlah kejayaan rempah kita. Itu bukunya Pak John yang sangat bagus mengenai kopra. Buku kita semua deh. Coba cek sekarang di sekolah-sekolah unggul. Baik di Gorontalo, bahkan mungkin juga di Tanah Jawa. Itu nggak pernah ada. Baru kita berbusa-busa mengatakan, Nusantara, Indonesia, teroris, Tapi kita hilang. Bahkan ya saya senang karena kenal sama Pak Alex sebelum saya sekolah, lalu cerita bagaimana perjumpaan dengan teman-teman dari Kyoto, kalau Mas Marianis sudah lama beliau di Eropa, tapi kita-kita yang sekolah di daerah terasa sekali kemiskinan bacaan itu. Baru dipompa-pompa kesadaran ke Indonesia, kan menurut saya tanpa suplai pengetahuan yang cukup. Sampai sekarang misalnya kalau saya bolak-balik ke Ternate, saya berbusa-busa mengatakan, Maluku Utara itu bukan nama provinsi, dia sebuah dunia luar biasa sekian abad. Itulah sebuah pulau yang membuat Wallace mengirim Ternate Letter ke London dan itu memecah kesadaran berilmu pengetahuan di Eropa. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini saya kira juga harus kita lampaui daripada kategori menghitung-hitung jumlah produksi dan jumlah kapal di pelabuhan. Saya kira ini penting sekali. Nah, dengan demikian maka pengetahuan navigasi misalnya, kita konstruksi sedemikian rupa menjadi orang Mandar, iya. Tapi juga untuk sampai ke level itu, ada periode tertentu orang seperti Patinga Long misalnya di Goa Telo. Konflik-konflik yang diresolusi sebagai Pohalaa misalnya di Gorontalo. Ekspansi ke Teluk Tomi ini tidak sekedar orang Bugis dan orang Mandar. Gorontalo juga ekspansinya cukup panjang. Tetapi penjelasannya bukan ekspansionistik perspektif, tapi mungkin malah isu agama. Mungkin perjumpaan dengan Ternate dan Tidore. Tapi kalau kita buru-buru ke Maluku Utara, ya juga harus hati-hati karena seolah-olah Maluku Utara mereka terpisah-pisah. Tapi kalau perspektifnya yang diungkapkan oleh Pak Margana clear menjadi menarik. Kita harus jujur mengakui bahwa Tidore dan Ternate lama tidak akur, bahkan mungkin sisanya dalam waktu yang cukup lama. Tapi kita juga tahu bahwa ekspansi atau relasi atau jaring ke kawasan timur Nusantara sampai ke Papua Barat, ya itu karena Tidore. Kita juga tahu di tahun 40-an akhir, ketika konsolidasi nasional Indonesia, kalau bukan karena Sultan Tidore misalnya menjadi katakanlah gubernur sementara yang diaskarkan oleh Soekarno. Jadi banyak sekali saya kira hal-hal yang kecil-kecil yang dalam bahasa istilah Pak Alex, mari kita pulung kembali secara proporsional, tapi dengan imajinasi baru gitu loh, yang lebih katakanlah yang lebih clear, tapi juga menjadi menarik. Saya kira itu beberapa pandangan-pandangan umum saya. Dengan demikian maka ya karena ini bulan wafatnya Andri Labian, saya kira perlu ada spirit tambahan ini, mungkin ada suatu saat semacam ada kolokium bersama kembali untuk menyegarkan yang lebih detail, misalnya isu komunitas dan segala macam. Misalnya kapas, kain-kain, agak jarang kita sebut karena ketumpuk di bawah istilah kata rempah kan. Tapi rempah juga kadang-kadang kita agak melupakan bahwa Minahasa pernah berjaya dengan melahirkan demografi dari sumber daya manusia yang kuat justru di kejayaan Cengkeh. Nah, imajinasi-imajinasi seperti ini saya kira harus kita kuatkan kembali sehingga penjelasan baru mengenai daerah-daerah atau titik-titik wilayah yang dijaring rempah ini, penjelasannya tidak berbasis komoditi saja dan isu kapal dan perkapalan, dan isu kalah dan menang, tapi isu-isu lain seperti perburuan, isu lain seperti kejahatan karena perbudakan, dan juga isu-isu lain mengenai teknologi, melahirkan banyak bengkel-bengkel perahu yang kuat-kuat di beberapa tempat, di Sulawesi atau di Teluk Tomi. Nah, saya kira itu saja, maaf kalau ada yang melebar, tapi saya pada dasarnya merasa ini sangat suatu diskusi yang amat tajam dan nyaris kita semua kalau boleh bicara sebanyak-banyaknya, karena ini 100 orang. Tolong moderator adil lah, dipotonglah kami para narasumber kalau panjang. Baik Pak, terima kasih Pak Basir Yaman atas tanggapannya. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Bapak Dr. Hasan. Dipersilakan Pak. Jangan buka di YouTube. Halo Pak Hasan. Ya, baik. Halo Pak Hasan, suaranya tidak kedengaran Pak Hasan.
Baik, sembari kita menunggu Pak Hasan, kita dengar tanggapan dari Bapak Hasanuddin. Dipersilakan Pak Hasanuddin. Nanti setelah Pak Hasanuddin, nanti kita kembali tanyakan kepada Pak Hasan. Terima kasih, moderator. Ya. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan bahwa, ya mungkin saya jawab secara umum, saya jawab bahwa jaringan pelayaran orang-orang Bugis di kawasan Nusantara yang mengatakan bahwa apakah ada jejak atau toponomi jaringan itu. Ya hampir, kalau di wilayah apa, kalau wilayah Kalimantan, seperti Kalimantan Barat, diaspora Bugis, saya katakan bahwa khususnya di Mempawah, bukan hanya kampung Bugis yang ada di situ, tapi pendiri, bukan pendiri juga, apa orang Opo de Manambung itu salah satu raja Mempawah di apa di awal-awal abad 17, dan juga pengaruh, bagaimana pengaruh orang-orang Bugis di Pontianak membantu membuka sampai mendirikan kerajaan Pontianak, begitu pula di Pasir Kalimantan Timur itu orang-orang Bugis cukup berpengaruh di wilayah Kalimantan Timur itu sendiri. Tapi ini saya fokus di wilayah perairan apa perairan laut Sulawesi dan Teluk Tembini. Di Donggala terdapat memang kampung Bugis, bukan cuma kampung Bugis saja, kampung Mandar juga ada. Tapi bagaimana pengaruh perjumpaan budaya orang Bugis dengan orang-orang lokal, artinya penduduk lokal Donggala, itu sangat kuat sekali. Kita lihat saja, tidak usah jauh. Dari cara berpakaian saja itu sudah menggambarkan penduduk lokal itu pengaruh Bugis cukup kuat. Bukan cuma pakaian saja, cara berpakaian, sampai kuliner juga sangat-sangat erat hubungannya dengan pengaruh orang-orang Bugis itu sendiri. Selain Bugis di Donggala juga didapat ditemukan juga perkampungan-perkampungan Mandar, seperti di satu contoh di Kabunga itu malah pembuatan perahu dari dulu sampai sekarang itu dikerjakan oleh orang-orang Mandar. Mungkin bukan saja di Kabunga, di Tanjung Batu juga ada orang-orang Mandar itu sendiri. Di Toli-Toli juga penyebaran orang-orang Bugis dari jaringan pelayaran itu cukup kuat dan sampai sekarang juga cukup berpengaruh dalam bidang politik di daerah itu sendiri. Selain itu juga kita dapati juga kampung Bugis di Gorontalo, walaupun waktu saya ke sana orang-orang Bugis cuma berapa kakak saja, tapi penamaan-penamaan itu menjadi warisan sejarah bahwa dulunya orang-orang Bugislah yang membentuk perkampungan itu. Di Sulawesi Utara, di Manado juga ada kampung Bugis, walaupun sekarang sudah tidak dihuni. Pada umumnya tidak diundang lagi orang-orang Bugis. Kita ke bawah lagi di Parigi. Parigi sangat sampai sekarang sangat banyak yang warisan yang turun temurun orang-orang Bugis. Di Kampung Dolago itu hampir saya katakan mayoritas orang-orang Bugis, pendatang orang-orang Bugis Bone dan Wajo. Karena adanya musibah bencana alam tsunami tahun 1926. Daerah Dolago itu terbagi dua, terpecah dua. Nah, sebagian masyarakatnya mengungsi di Ampibabo. Jadi orang-orang Bugis di Ampibabo dengan di Parigi itu cukup kuat dalam genetika itu sendiri. Di Banggai juga, walaupun sekarang sudah kita tidak ketemukan lagi, tapi sumber menjelaskan bahwa dahulunya koloni orang-orang Bugis itu membawa juga orang-orang Gorontalo dan juga orang-orang Bajo. Artinya betapa besar pengaruh orang-orang Bugis pada abad-abad 17-18 di Banggai sendiri. Perseteruan atau persaingan di selatan Teluk Tomini seperti di Tojo Una-Una, Togiang, Tinombo itu cukup kuat sampai orang-orang Bugis membantu Raja Banggai, Raja Agama, untuk melepaskan kekuasaannya orang-orang Ternate. Walaupun selanjutnya Ternate menyerang dan Agama
berada di Biangkara dan mengungsi di Botong dan meminta perlindungan kepada Raja Boneh. Saya pikir sangat kuat sekali bagaimana pengaruh Bugis dari abad-abad 17, 18, 19 sampai sekarang masih sangat kuat pengaruh utamanya Toli-Toli dan Donggala itu sendiri. Selanjutnya dari Pak Laudera Bani, sahabat saya, bahwa mengapa membahas masalah Bugis, bagaimana dengan pelaut-pelaut Makassar itu sendiri. Memang pada waktu itu penelitian saya itu lagi agak mengenyampingkan perang orang Makassar, tapi walaupun saya tahu bahwa pelaut Makassar semakin aktif itu setelah adanya perjanjian bunganya. Jadi mereka melakukan ekspansi keluar dan mencari daerah-daerah baru. Walaupun sebelum perjanjian bunganya juga ditandatangani, perang Makassar di Gorontalo, konflik Limboto maupun sebaliknya, karena persaingan dengan Ternate juga sudah cukup kuat itu di Gorontalo. Juga orang-orang Makassar di Banggai, walaupun dibawa kesultanan Ternate, Makassar masuk dan sempat menguasai Banggai di era itu. Saya pikir begitu harus saja, John, bahwa yang perlu saya tekankan di sini bahwa bagaimana yang dihasilkan jaringan pelayaran dan perdagangan ini, perdagangan Bugis Mandar ini dengan perjumpaan budaya penduduk lokal itu juga menghasilkan bahwa adanya adaptasi atau adopsi Bugis, adaptasi atau adopsi budaya itu bisa kebudayaan itu berkembang. Itu yang saya pikir, karena hasil dari kebudayaan itu bisa kita lihat dari arsitektur, tradisi yang mendapat pengaruh, begitu juga masalah yang utama ini etos kerja, pengetahuan tradisional maupun teknologi tradisional itu sangat sangat berpengaruh bagi penduduk lokal itu sendiri. Jadi saya berpikir bahwa pengalaman-pengalaman yang dibawa oleh pelaut-pelaut Bugis Mandar di kawasan laut Sulawesi dan Teluk Tomini itu membawa kebudayaan lokal cukup berkembang. Dan kedua juga titik-titik mereka di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh pelaut-pelaut Bugis Mandar menjadikan pelaut-pelaut itu berkembang. Itu dari kajian saya bahwa selama ini yang dulunya belum ada pelabuhan atau awal mula pelabuhan kan semakin berkembang dengan adanya mobilisasi pelaut-pelaut Bugis Mandar untuk menyalurkan perdagangan itu sendiri. Terima kasih Pak Jogja. Terima kasih Pak Hasanuddin atas tanggapannya. Kita kembali menghubungi Pak Hasan, Dr. Hasan. Halo Pak Hasan. Sudah dengar suara saya, Pak? Halo, dengar. Pak Hasan? Halo. Oh, baik, Pak. Sudah dengar, Pak. Kita dengarkan tanggapan dari Pak Hasan. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa untuk mengkapling kata kejayaan ini, harus kita juga bijaksana dan arif. Jaya dalam arti kata dalam pelayaran ini bisa kita maknai dua komponen. Bisa dari kacamata Eropa dan bisa kacamata orang Indonesia sendiri. Kalau dari kacamata Eropa, kejayaan ini luar biasa. Dengan adanya perdagangan rempah di wilayah timur Nusantara, itu merupakan satu masa kejayaan luar biasa bagi bangsa-bangsa Eropa. Tapi kalau dari kacamata bangsa Indonesia sendiri, justru dalam satu masa yang suram luar biasa. Di mana suramnya? Karena pada sejak penanaman sampai hasil, karena itu secara singkat saya katakan bahwa dunia perdagangan dan pelayaran rempah di wilayah Indonesia dari kacamata orang Indonesia sendiri tidak pernah mengalami satu masa kejayaan. Yang ada adalah masa kesuraman. Kaitannya dengan di wilayah Donggala misalnya,
komoditi daripada wilayah Indonesia, wilayah Donggala sendiri tidak mengenal dengan dunia luar. Topografi daripada wilayah Sulawesi khususnya secara umum tidak pernah menunjukkan kesuburan dan cocok untuk tanaman rempah. Yang banyak adalah tanaman perkebunan, kopi dan kelapa. Sehingga tidak heran dan dunia perdagangan wilayah Donggala itu adalah dunia perdagangan kopra yang sangat menonjol. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Opa tadi, bahwa dunia perdagangan kopra itu sangat tinggi posisi, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Itu menurut kacamata saya berkaitan dengan kata istilah kejayaan. Saya melihat secara sederhana bahwa bisa kita bilang dari kacamata kata kejayaan, kacamata mana kejayaan ini bisa kita lihat. Lalu ada pertanyaan tadi, apakah ada jejak-jejak sejarah yang muncul? Saya sangat tertarik apa disampaikan oleh Pak Hasanuddin tadi, bahwa banyak beliau seorang pendidik yang banyak melihat lapangan. Tomini itu sebutan bagi orang-orang lokal itu dengan istilah Tomini. Tomini itu sebutan bagi orang-orang Mandar di sekitar Teluk Tomini, sehingga orang-orang Mandar itu dipanggil Tomini, sehingga terjadilah suatu sirkulasi di dalam bahasa, maka lahirlah dengan Tomini. Jadi banyak sekali jejak-jejak sejarah yang bisa ditemukan dalam proses peninggalan jejak sejarah, bukan hanya pada masa perdagangan rempah. Jauh sebelum perdagangan rempah itu sudah banyak jejak-jejak sejarah. Contoh kasus misalnya Donggala, bahasa kesehariannya itu adalah bahasa Bugis. Pertanyaannya, orang Bugis mengenal terhadap akulturasi di Donggala? Iya, walaupun orang Bugis yang ada di Sulawesi Selatan tidak mengakui adanya Bugis Donggala, ada Bugis Maju, ada orang Bugis Tolitoli. Pada hakikatnya adalah jejak-jejak sejarah itu cukup banyak menunjukkan berbagai macam belahan wilayah Sulawesi Tengah dengan fisik. Oleh karena itu, secara singkat saya mengatakan bahwa kita harus memahami bijaksana memahami wilayah Sulawesi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Pak Abdul Karim. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya mencatat beberapa pertanyaan tadi juga. Tadi yang pertama soal toponim ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hasanuddin dan kedua oleh Bapak Hasan juga soal toponim. Ya ada Tomene, soal Tomene, saya pikir sudah jelas bahwa memang Tomene itu istilah bagi orang Mandar di Teluk Tomini. Jadi orang Teluk Tomini sendiri, orang Tomini sendiri yang menyebutkan bahwa orang Mandar adalah Tomene. Nah ini mungkin yang akan tereduksi dalam ilmu kebahasaan yang kemudian melahirkan istilah Tomini. Begitu. Jadi mungkin kesannya kalau kita membahas soal toponim-toponim, kesannya mungkin mencocok-cocokkan ya seperti itu, tapi pada dasarnya ilmu kebahasaan akan menjawab itu. Yang kedua adalah soal toponim, asal kata motong ya. Motong itu kalau dalam bahasa Mandar itu motong. Motong itu istilahnya artinya dalam bahasa Mandar itu artinya tinggal. Jadi memang dalam sejarah terbentuknya kerajaan Motong itu dibentuk oleh orang Mandar. Maaf saja ini bukan soal primordialisme, tapi data sejarahnya seperti itu, bahwa memang orang Mandar itu membentuk sebuah kerajaan yang bernama Motong. Nah, kenapa disebut Motong? Karena ada satu pangeran yang diberikan amanah untuk mengawasi tambang-tambang emas yang ada di Motong. Jadi bahasa Mandarnya itu Motong. Silakan motong di sana, silakan tinggal di sana, itu artinya. Jadi akhirnya kerajaan itu bernama Motong. Nah, itu yang ditulis dalam
catatan Hovel dan Riddle bahwa Motong itu dibentuk oleh orang Mandar, didirikan oleh orang Mandar itu sendiri. Nah, ada beberapa kata juga wilayah yang cukup dekat untuk masyarakat Bugis. Di Gorontalo kan ada itu Bone ya, bahkan kerajaan Bone justru. Itu bukan toponim lagi, sangat-sangat mirip ya, Bone. Dan memang di sana kebanyakan adalah orang Bugis. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda bahwa memang orang Bugis itu pernah ada di Teluk Tomini, begitupun dengan orang Mandar. Nah, pernah ada bukan berarti ya subjektivitas saya sebagai orang Mandar naik ya. Oke, lalu kemudian ada kata Tinombo. Tinombo itu kalau di Mandar itu ada satu kampung namanya Tinambung. Ya agak mirip ya. Ini yang saya katakan tadi, jangan sampai kita mencocok-cocokkan ya. Tapi kemudian itu kan menjadi sebuah kajian. Lalu dan masih banyak lagi sebenarnya wilayah-wilayah yang ada di Teluk Tomini. Kalau kita sebut satu-satu bisa jadi satu tema webinar lagi ya. Ya, mending kita bikin satu tema webinar untuk istilah-istilah toponim itu sendiri. Untuk kajiannya mungkin orang-orang kebahasaan akan lebih ahli dalam mengkaji itu. Kita orang sejarah, orang budaya memproduksi pengetahuan itu lalu kemudian mengutip ataupun menyebutnya. Oke, selanjutnya dari pertanyaan soal Gelombang ya tadi Pak Lode Rabani ya. Ini guru saya juga, Pak Lode Rabani. Soal gelombang, katanya kalau gelombang tenang itu memang dibenci oleh pelaut. Ya, pada dasarnya demikian. Tapi yang dimaksud oleh gelombang tenang dalam catatan Hovius ini adalah bersahabat. Ya, dia menulisnya bersahabat. Bersahabat dalam artian bisa dilalui, ya, bisa dilalui bukan berarti tenang, ya, bukan tenang ya, Pak. Itu yang saya maksud tadi, bukan tenang, tetapi dia bisa dilalui dan kondisi anginnya juga sangat bersahabat, ya. Nah, ini yang menjadi karakter laut tertutup bahwa angin itu bisa, arus dan angin itu bersahabat. Jadi bisa kompleksitas yang terjadi dalam perlayaran, perdagangan, bahkan hegemoni itu sendiri bisa terjadi. Kajian teluk menurut saya menjadi satu bagian yang penting dalam wilayah maritim karena seringkali kita selalu mengkaji selat, mengkaji laut lepas dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan teluk? Ya banyak sekali. Kalau di Sulawesi itu kan ada Teluk Tomini, ada Teluk Bone, ada teluk yang di timur Sulawesi itu. Ya, jadi banyak teluk-teluk yang bisa menjadi wilayah kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan soal bagaimana menjayakan Teluk Tomini. Nah, ini menjayakan itu seperti saya sepakat dengan Bapak Sri Margana bahwa memang di periode rempah itu kita tidak jaya ya, pada dasarnya kita tidak jaya karena memang kita terjajah ya di bawah dominasi Eropa, monopoli VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Nah, sebelum kalau kita pakai terminologi sebelum perspektif sebelum ini apa namanya? Periode kolonial, nah ini mungkin bisa menjadi sebuah kajian bahwa memang kita berjaya di periode itu. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan soal bentuk apa jaringan ataupun pelayaran antara Teluk Tomini dan Mandar itu masih ada sampai sekarang. Lalu potensi apa yang bisa digali? Menurut saya hari ini yang perlu digali di wilayah kawasan Teluk Tomini adalah hasil lautnya. Saya percaya bahwa hasil laut di Teluk Tomini itu, laut tertutup itu kaya dengan hasil-hasil laut, ikan mungkin ya, ikan lalu kemudian untuk konteks saat ini ya. Hasil-hasil pokoknya hasil laut ya. Kalau darat mungkin bisa saat ini darat sudah bisa dikelola di manapun. Ya dulu cengkeh tidak ada di wilayah manapun, hanya ada di Maluku. Pala cuma hanya ada di Banda, tapi kemudian waktu membuat tanaman-tanaman itu bisa tumbuh di mana saja. Lalu ya itu pertanyaan yang satu lagi soal apakah memang Teluk Tomini itu dia continue atau discontinue? Ya menurut saya itu continue. Ya memang komoditasnya berubah, tetapi
aktivitasnya itu tidak berubah, jaringannya itu tidak berubah. Kita bisa cermati di periode, mungkin periode kolonial, ya ketika KPM merajai lautan Nusantara, Teluk Tomini masih menjadi tempat persinggahan, ya pelaut-pelaut masih melakukan pelayaran di Teluk Tomini, bahkan sampai sekarang juga, ya. Jadi menurut saya itu kontinu. Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Karim. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah mendengarkan tanggapan dari narasumber atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Meskipun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut masih ada yang belum saya sampaikan kepada moderator, saya simpan dulu. Kita dalam sesi yang kedua ini, kita akan mendengarkan pertanyaan langsung dari peserta. Bisa pertanyaan, bisa juga tanggapan atau pendapat. Untuk itu dipersilakan kepada peserta untuk mengangkat tangan yang ingin memberikan pertanyaan langsung maupun juga pendapat. Dipersilakan. Baik, Bapak Ibu peserta, ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Bapak Ibu pemirsa, sebelum sembari kita menunggu peserta untuk angkat tangan atau juga nantinya memberikan pertanyaan langsung ataupun pendapat, saya kembali membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum dijawab oleh narasumber tadi. Untuk di sini ada pertanyaan untuk Bapak Sri Margana. Ini pertanyaan dari Dewi Untarawati dari Jakarta. Pertanyaannya, masuknya VOC ke Nusantara telah merusak sistem pelayaran di Nusantara. Lalu bagaimana pandangan Bapak terkait sistem pelayaran saat ini dalam hal integrasi? Apakah sudah cukup terintegrasi dalam hal persebaran jaringan, hasil komunitas, upaya, pengelolaan, dan lain-lain? Atau malah sebaliknya mengalami penurunan dibandingkan pada masa kolonial? Selanjutnya ada juga pertanyaan untuk Pak Margana ini dari Pak Aslim. Pertanyaannya, bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Nusantara itu benar-benar bisa direkonstruksi secara keindonesiaan. Sementara sumber-sumber sejarah adanya seperti itu, contohnya seperti yang Bapak tadi katakan tentang istilah jalur, agar kita tidak terjebak pada kuasa sumber atau data. Selanjutnya ada juga pertanyaan untuk semua narasumber. Ini tadi dari menyambung dari Jeffrey Anto. Bagaimana keadaan masyarakat lokal dengan adanya jaringan rempah ini, terutama interaksi dengan pendatang dalam kaitannya dengan konflik, ketersingkiran, hegemoni pendatang, juga benturan budaya? Ada juga pertanyaan dari Bapak Mustafa Mansur. Pertanyaannya, cengkeh dan pala sebagai komoditas utama rempah yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia telah membuat pusat rempah cengkeh di Maluku menjadi semakin dimonopoli dalam sistem perdagangan dunia oleh bangsa Eropa. Akan tetapi pengaruh dan peranan cengkeh di Maluku Utara sebagai salah satu komoditas rempah mengalami degradasi setelah pemerintah Hindia Belanda menetapkan program ekstirpasi pada abad ke-19, yaitu penebangan pohon-pohon cengkeh di Maluku dan diganti dengan komoditi yang lain. Bagaimana pengaruh program ekstirpasi di Maluku Utara terhadap zona-zona jaringan rempah di Laut Sulawesi dan Teluk Tomini yang dalam perspektif kolonial beberapa wilayah di pantai timur dan utara Sulawesi yang menjadi periferi Ternate. Baik, Bapak Ibu, itu pertanyaan yang ada di kolom chat. Untuk menjawab yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Sri Margana. Dipersilakan, Pak. Memang perlu ada perlu satu webinar lagi khusus. Ya, saya akan pertanyaan dulu yang kedua tadi menarik karena bagaimana kita berurusan dengan sumber
agar tidak terjadi bias-bias Eropa atau bias-bias kolonial terhadap sumber. Padahal kalau kita bicara tentang sejarah Indonesia, paling tidak hingga abad awal abad 20 itu kita sumber-sumbernya kolonial. Ya kalau di dalam sejarah kan kita ada apa namanya kritik sumber. Jadi kita harus bisa menerapkan itu di dalam penelitian. Contohnya tadi sebagai contoh ya istilah bajak laut tadi yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin ya mengenai mengapa orang-orang Mandar Bugis banyak di pedagang-pedagang itu banyak disebut sebagai bajak laut. Sebenarnya kata itu tanda kutip dalam pengertian dulu dalam konteks Belanda waktu itu yang memproduksi arsip pada masa itu. Jadi selama periode kolonial itu kan wilayah-wilayah itu wilayah monopoli. Jadi masa VOC dia memonopoli perairan-perairan itu berdasarkan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan setempat. Jadi semua orang, semua pelayaran perniagaan yang tidak menggunakan bendera VOC itu oleh Belanda dikategorikan dua hal. Satu, sebagai smuggler. Smuggler itu dalam bahasa Inggrisnya smuggler atau dalam bahasa Indonesia itu penyelundup ya, penyelundup. Yang kedua, dia adalah sea rover atau bajak laut. Walaupun sebetulnya kata bajak laut, sea rover itu ada konsep sendiri, terutama yang didominasi oleh orang-orang Mangindanao. Itu menjadi kajian yang menarik dari James Warren. Nah, kita nggak bisa menggunakan sumber itu kemudian mengatakan orang Bugis semua adalah smuggler atau semua orang Bugis adalah sea rover. Tidak bisa. Karena itu istilah bagi pelayan-pelayan yang tidak mau menggunakan bendera VOC atau tidak menggunakan pasnya orang Belanda. Jadi, maka mereka hanya disebut sebagai penyelundup atau nah itu kita harus kritis dalam penggunaan konsep. Hampir di semua lembar-lembar arsip VOC itu istilah itu begitu melekat dengan kelompok Bugis Makassar itu karena setelah perjanjian Bumaya tadi itu sudah disinggung perlawanan terhadap dominasi monopoli VOC itu sangat tinggi bagi para pelayar Bugis dan Makassar ini. Nah disitulah kita harus bisa mengenai konsep jalur tadi itu saya ingin tegaskan. Jalur ini kan konsepsi yang di apa yang dibangun atas beberapa atau sebenarnya ingin mengadaptasi ya ada jalur sutra kemudian kita ingin ada jalur rempah dan sebenarnya kalau konteks jalur rempah yang terjadi pada abad ke 17-18 itu ya jalurnya orang tempat-tempat yang disinggahi orang Eropa tapi kalau nah itu ya yang apa menyebabkan ada inklusi dan eksklusi wilayah-wilayah tertentu karena dia hanya menggunakan lihat jalur utamanya orang-orang itu. Inklusi ya orang yang dimaksud inklusi ya yang diinkludkan yang dimasukkan ya jalur-jalur utamanya sementara yang tidak utama walaupun tetap berkontribusi itu dieksklusi. Nah, oleh karena itu saya jangan menggunakan kata jalur. Itu sangat perspektif barat, gunakan jaringan atau ujung. Nah, kemudian pertanyaan pertama tadi mengenai apakah kemudian organisasi atau volume perdagangan antar pulau itu sekarang lebih buruk dari masa lalu atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita bicara abad maritim, disebut abad maritim itu karena laut menjadi jembatan utama penghubung antar pulau. Jadi seperti Prof. Lapian mengatakan, kita itu sebenarnya negara kepulauan atau negara kelautan. Jadi sebetulnya kita itu negara kelautan, bukan negara kepulauan. Karena kalau kita kita mengidentifikasikan kita negara kepulauan, itu berarti laut itu pemisah. Pemisah antara pulau-pulau. Tapi kalau kita ingin mendefinisikan maritime state itu sebenarnya adalah maksudnya negara kelautan. Nah itu juga
konsepsi yang salah kaprah yang bersumber dari konferensi Juanda ya, tentang archipelagic state. Dan saya sendiri sangat setuju dengan Profesor Lapian bahwa kalau kita ingin mengaku diri negara maritim, kita mengidentifikasikan jangan negara kepulauan tapi negara kelautan. Nah di situ laut itu berperan sebagai penghubung antar pulau. Otomatis dia utama. Jalur laut itu perniagaan laut atau transportasi laut itu menjadi yang utama. Sementara sekarang ini karena konsepnya archipelagic state atau negara kepulauan, maka sekarang proyeknya membangun jembatan yang menghubungkan antar pulau sehingga semuanya tetap konsepsinya nanti darat. Nah, otomatis ini tidak terlalu baik untuk konsep tentang negara kemaritiman atau budaya maritim yang ingin ditumbuhkan. Budaya maritim itu bagus karena apa? Di situ semangat egaliter, semangat saling belajar apa yang disebut multikulturalisme itu terjadi. Jadi kalau orang berkunjung ke satu pulau, ke pulau yang lain, itu tentu akan terjadi cross-cultural exchange. Juga akan terjadi cross-cultural atau cross-social exchange atau cross yang lain-lain, bidang-bidang yang lain. Itu terjadi. Sementara kalau kita konsepsinya adalah negara kepulauan, maka yang itu tadi, yang dipentingkan adalah membangun jembatan antar pulau disatukan dengan bentuk jembatan itu disatukan, daratnya disatukan. Nah, tentu saja itu tidak terlalu bagus di dalam upaya mengembangkan kebudayaan maritim tadi. Saya kira itu yang mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih, Pak Margana. Bapak-Ibu peserta, saya kembali membuka. Oke, ini ada Pak Mahmud yang ingin bertanya langsung ataupun memberikan pendapat. Ya, selamat. Dipersilakan, Pak. Ya. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menarik diskusi kita pada pagi menjelang siang ini, di mana kita bicara tentang jalur dan jaringan perdagangan. Saya melihat bahwa ketika kita bicara sejarah, ini terkait dengan periodisasi. Nah, ketika kita yang kita perbincangkan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua bahwa ada batasan gitu loh, supaya kita tidak terlalu ambigu. Artinya mengembang pemikiran kita tentang jalur atau jaringan perdagangan di Nusantara ini, khususnya di Sulawesi Tenggara atau Utara. Artinya bahwa ketika bicara jalur-jalur ini, ada semacam periodisasi yang perlu kita spesifikasi. Sehingga tidak terlalu mengembang kita punya pembicaraan kita. Karena kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang jalur perdagangan, jangan kita lupakan Cina, India pada abad kedua sampai kelima itu sudah mereka datang ke Nusantara melalui Selat Malaka. Nah, jadi ingin saya sampaikan bahwa ketika bicara ini apakah tidak penting dalam hal ini yang sangat kita pentingkan adalah periodisasi ini. Apakah hal tentang jalur perdagangan ini tidak penting masalah periodisasi? Sehingga seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Abdul Karim, ini tentang jaringan. Saya juga tidak melihatnya apakah abad ke-19, abad ke-17, 16, karena kita ketahui bahwa masa kejayaan di Mandar itu, Kerajaan Balanipa itu pada masa abad 16-17. Nah, ini barangkali mungkin yang sempat saya sampaikan bahwa ketika bicaranya apakah tidak penting periodisasi itu sehingga kita spesifikasi pembicaraan kita sehingga tidak, karena kita ini kalau kita bicara tentang jalur perdagangan abad kedua mereka sudah datang, orang-orang Asia Tenggara sudah datang, bukan hanya Eropa saja. Nah, kita bisa lihat bahwa kita bicara tentang Eropa tapi kita lupakan orang-orang Arab, orang-orang India,
kemudian orang-orang Cina. Ini barangkali, Pak. Demikian. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahmud atas pendapat, tanggapannya, juga pertanyaannya. Dan ini bisa nanti ditanggapi oleh narasumber. Tapi kita membuka ini lagi, ruang bagi peserta yang ingin bertanya langsung atau memberi pendapat. Dipersilakan. Ada Ibu Siti. Oh, nggak aktif mic-nya. Selanjutnya, ini ada Pak Jeffrianto. Dipersilakan Pak Jeffrianto. Suara saya kedengaran? Ya, sudah Pak. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih moderator kesempatan untuk bertanya. Saya Jeffrey dari Palu. Yang saya mau tanyakan sebenarnya pertanyaan saya tadi sudah dibacakan oleh moderator, cuma kayaknya terlewat dari pembahasan para narasumber. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana interaksi antara pendatang, dalam hal ini pendatang dari selatan yang berdiaspora ke jalur-jalur, kalau Pak Margana bilang jaringan rempah di baik itu di Teluk Pemini maupun di pesisir pantai barat Donggala, dengan masyarakat lokal di sana. Di sana itu ada masyarakat lokal yang pertama itu Tajio, ada Lauje, ada Tialo, kemudian di pesisir pantai barat itu ada Pendau, ada Toba Laesang. Apakah interaksinya ini dalam artian mereka menghegemoni penduduk lokal ini? Apakah penduduk lokal ini terpengaruh dengan sistem yang mereka bawa? Atau malah tercipta suatu benturan budaya antara masyarakat lokal ini dengan pendatang yang membuka lokasi-lokasi pelabuhan di daerah mereka? Kurang lebih seperti itu, moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jeffrey. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak-Ibu pemirsa, saya membuka satu ruang lagi yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung. Baik, ada ini Pak Nurdin Ahmad. Dipersilakan, Pak. Assalamualaikum. Halo. Oh, sudah jelas Pak, ya Pak. Ya sudah Pak, sudah jelas Pak. Ya. Assalamualaikum, saya Mufir Ahmad dari pesisir pantai barat Tapanuli Tengah ya, yang dulu pernah juga tercatat sebagai jalur rempah kalau versi Eropa, kalau mungkin versi Pak Margana tadi jaringan ya. Juga daerah kita ini kan salah satu daerah penghasil kapur barus yang pada zamannya pernah jaya. Di sini juga hampir sama terjadi seperti di daerah Sulawesi, bahwasanya daerah-daerah pesisir hanya sebagai pengumpul. Hanya sebagai pengumpul dari lintasan-lintasan jaringan. Seperti macam kami dari Toba, dari Selatan, dari Aceh, berkumpulnya di Barus. Mungkin secara topografi di daerah Sulawesi juga mungkin demikian juga. Ada mungkin sebagai lintasannya seperti ada Bugis, Mandar, Buton, Bone, dan daerah-daerah terdekat. Tetapi daerah kami tidak pernah membangun suatu komplek. Beda sepertinya di sana. Karena hubungan genologis, apakah hubungan genologis, kultural, tidak mampu menghilangkan komplek-komplek masa lalu yang akibat kepentingan-kepentingan Eropa ataupun pedagang-pedagang asing. Karena kalau kita berbicara masalah jalur, kalau tidak ada jaringan, itu sudah pasti tidak ada jalur. Mungkin ini untuk Pak Margana, apakah memang hubungan-hubungan historis ini tidak mampu menghilangkan semacam konflik ataupun ketidakpuasan pada masa lalu?
ini nih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurdin. Baik, Bapak Ibu pemirsa, waktu kita tinggal sekitar 20 menit lagi. Di sisa waktu ini saya berikan kesempatan kepada keenam narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari apa ya, dari kolom chat tadi dan juga yang dari pertanyaan langsung tadi, sekaligus pernyataan akhir dari narasumber. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Opa Alex. Dipersilakan, Opa. Terima kasih. Saya mulai dengan tidak menjawab, tapi ada hubungan dengan pertanyaannya Pak Nurdin atau komentar. Memang kalau kita bicara jaring, jejaring, jaringan, dan jalur, itu keduanya tidak bisa dipisahkan. Tapi maksud saya tadi waktu bicara pertama, ketika kita konsentrasi kita kepada jejaring atau jaringan, maka kita bicara yang sifatnya lokal, regional. Tetapi kalau jalur, itu dari titik nol sampai titik akhir. Jadi kalau kita bicara rempah, kalau mendeskripsikan jalur rempah, itu harus dari Ternate hingga Eropa, pasar Eropa atau pasar Belanda. Atau pala dari Banda sampai Eropa. Kalau tidak tuntas ini berarti kita tidak berhasil menggambarkan jalur rempah. Kedua, periode itu memang perlu sekali. Ya, setiap kita bicara ada periode sehingga tadi saya ikuti kalau kita bicara jalur apa hasil rempah, ini perniagaan rempah. Lalu bicara kopra, ini dua periode yang berbeda. Rempah itu sebelumnya muncul kopra. Nah, yang menarik juga dari ini tanggapan saya untuk Karim. Tahun 2017 saya membawakan makalah kawasan Teluk Tomini sebagai ranah budaya bahari. Saya melihat itu sudah ada, dan ini akan beralih menjadi ranah budaya maritim. Kenapa? Karena pulau-pulau kecil di sepanjang pesisir selatan Teluk Tomini ini mulai dibangun sebagai resort. Nah, sehingga pemukiman orang-orang Bajo dan sebagainya ini akan, dan nelayan ini tidak lagi menarik perhatian, tapi yang menarik perhatian pemerintah adalah pembangunan resort. Memang dalam menuturkan sesuatu, kita perlu imajinasi seperti kata Pak Basri. Sehingga tadi ketika kita bicara tentang rempah, saya teringat Cingke Avo. Tahun 96 saya masih menemukan dua batang pohon Cingke Avo di atas kota Ternate. Saya tidak tahu apakah masih ada atau sudah tidak ada lagi. Nah, ini perlu. Dalam hubungannya dengan imajinasi ini, saya melompat ke tadi persoalan sumber. Semakin banyak kita membaca sumber barat, kalau kita membacanya dengan tingkat imajinasi yang tinggi, maka kita akan menemukan informasi-informasi yang lokal sifatnya. Saya kira itu. Jadi, ketika kita membaca sumber dokumen atau apapun, jangan seperti membaca kitab suci. Kita bebas menggunakan itu dan tentu dengan tuntunan dan batas-batas ilmu dan paradigma yang kita gunakan dalam sejarah. Dan terakhir, tadi ada telepon langsung ke saya, seorang teman bertanya, apa iya rempah itu bikin adanya perbudakan. Nah, kebetulan teman ini dari pulau yang saya maksudkan, itu gara-gara perkebunan pala di Banda. Itu ratusan keluarga petani pala dari Pulau Siau harus dipekerjakan sebagai kuli kontrak di Banda. Pertanyaannya sekarang, mana yang duluan? Pala Banda atau pala Siau?
tadi juga ada yang menyinggung soal bagaimana menjaga supaya komoditas cengkih ini. Barangkali para pembelajar sejarah masih ingat tentang Hongitohten. Istilah Hongitohten. Itu luar biasa pemusnahan cengkih, kebun cengkih di Pulau Tagulandang dan sebagian Pulau Talaut. Tapi namanya di sana bukan cengkih, bunga rawang. Nah, ini tapi setelah ditelusuri ternyata cengkih. Nah, ini saya kira hal-hal yang menyedihkan dalam rempah ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih banyak. Memang membicarakan satu topik dalam ilmu sejarah itu memerlukan waktu. Tidak seperti ilmu-ilmu lain yang begitu bikin percobaan ada hasilnya langsung kelihatan. Seperti di awal saya mengatakan bahwa saya menekuni ini sudah sejak tahun 77 pada saat saya selesai belajar antropologi dan hingga kini masih melihat itu dan ada pertanyaan untuk Pak Margana tadi tapi ingin saya sampaikan, apakah dengan konsep tol laut sekarang itu sudah mampu menghubungkan seluruh Nusantara ini atau kepulauan ini? Saya ingin katakan dan sudah berapa kali saya katakan itu kepada pengambil keputusan, Anda tidak belajar sejarah KPM. KPM itu membuat jaringan pelayaran yang begitu luas, tetapi dan dia menentukan adanya pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pada kapal-kapalnya itu melayak kapal dengan tonase besar melayani pelabuhan laut. Tapi urusan dari pelabuhan laut ke pelabuhan pantai atau pelabuhan pengumpul itu menggunakan kapal-kapal yang lebih kecil. Sehingga dengan pelaksanaan tol laut sekarang saya melihat ada hal yang lucu. Kapal dengan tonase besar bawa barangnya itu tidak sampai 1-2 kontainer itu sampai ke pelabuhan pelosok. Kenapa tidak menggunakan pelayaran rakyat? Pelayaran rakyat yang begitu menjaring pulau pelabuhan-pelabuhan kecil. Dan kalau kita telusuri pelabuhan rakyat ini, coba kita lihat akar hal yang mereka ikuti, walaupun kita sudah punya undang-undang, itu bersumber pada amanah gappa. Jadi kalau kita memahami bagaimana peran orang Makassar dalam pelayaran Bugis Makassar ini, kita harus melihat naskah amanah gappa. Dan terakhir sekali, tadi ada yang bertanya, terus kenapa orang setempat itu bisa menerima orang Bugis Makassar? Nah, guru saya almarhumah Ibu Paramita Abdurrahman tentang cengkih, dia menulis satu artikel yang luar biasa judulnya New Wind, New Face, New Power. Angin baru, muka baru, kekuasaan baru. Kemudian terinspirasi dengan itu saya tahun 2003 membawakan makalah di UPI Manila. Diundang untuk itu, untuk satu kegiatan kesejarahan, saya menulis New Wind, New Face, New Wife. Angin baru, muka baru, istri baru. Dan ini didasarkan pada kajian genealogi. Bagaimana kemampuan para pelaut ini menjalin hubungan dengan melalui perkawinan yang sah. Bukan perkawinan yang diam-diam atau kawin siri, tapi resmi. Dan mereka mengawini pada umumnya dari keluarga-keluarga yang berpengaruh. Terima kasih banyak atas perhatian. Terima kasih, Opa. Selanjutnya, pernyataan akhir dari Pak Hasanuddin. Dipersilakan, Pak. Halo, Pak Hasan.
Halo? Ya, baik. Halo, boleh? Ya, John? Sudah Pak, sudah Pak. Oh ya, terima kasih. Dari hasil kesimpulan saya dari pertanyaan ini juga bahwa mengapa orang-orang Bugis dapat diterima dan membentuk koloni-koloni di kawasan Laut Sulawesi Teluk Tomi ini, karena pertama adanya hubungan dagang antara pedagang-pedagang Bugis dengan raja atau bangsawan atau pembesar-pembesar kerajaan. Dan kedua, dari hubungan ini ada beberapa terjadi perkawinan sampai hubungan juga diplomasi membantu peperangan melawan melepaskan diri dari kekuasaan etnis lain. Itulah yang mempercepat mengapa orang-orang Bugis dapat diterima di daerah-daerah atau di koloni-koloni di mana mereka sekarang ini tersebar. Dari pengalaman sejarah atau memori kolektif inilah yang bisa meredam bagaimana nantinya terjadi konflik-konflik di daerah itu sendiri, karena adanya hubungan perkawinan antara pendatang dengan penduduk lokal, sehingga dapat meredam konflik itu sendiri. Yang terjadi sekarang konflik itu kan masalah kepentingan ekonomi yang tanda kutip keserakahan aja. Boleh dikatakan bahwa perjumpaan atau interaksi budaya ini jauh melampaui kepentingan sosial, politik, dan ekonomi itu sendiri. Cuma sekarang ini memang muncul beberapa konflik di daerah-daerah tentang bagaimana etos kerja atau etos ekonomi orang-orang Bugis ini bisa menggeserkan penduduk lokal, kepentingan ekonomi penduduk lokal sendiri. Saya pikir begini, adanya koloni-koloni Bugis bertebaran di hampir perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tobin itu cukup mewarnai budaya-budaya yang budaya-budaya lokal, dan kemudian muncul ya budaya baru, dan bukan muncul budaya baru, ada adaptasi dan adopsi budaya oleh penduduk lokal. Sangat-sangat jelas sekali pengalaman saya di Donggala itu, sangat jelas sampai dialek saja itu sangat kuat dialek Bugis yang diucapkan oleh penduduk-penduduk lokal. Saya kurang tahu apakah penduduk lokal dalam arti asli Donggala atau sudah ada perkawinan campur sebelumnya. Saya itu saja yang saya gambarkan, Pak Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hasanuddin. Dari Sulawesi Utara kita beralih ke Gorontalo. Ada Pak Basri. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak John. Suara masih lumayan ya? Masih jelas, Pak. Bagus sekali. Terima kasih. Saya merasa kenapa Hasan tadi sebenarnya ending di situ, perlu topik tersendiri mengenai diaspora Bugis. Karena kelihatannya di masa yang cukup panjang dalam jaringan niaga, saya kira tiga, dalam tanda kutip, kelompok pribumi ini yang perlu kita katakan lapangannya dari jauh, yaitu Tionghoa, Arab, dan Bugis. Saya kira menarik, dan juga Mandar tentu saja. Tapi saya kira perlu, yang mudah-mudahan tidak berlebihan, perlu imajinasi baru untuk mengerti itu semua, karena George Adichondro misalnya juga punya kata-kata refleksi yang menarik ketika membahas buku The Bugis secara Belas. Ya, dia sebut bahwa salah satu ciri kata-kata Bugis yang belakangan sering kita sebut sebagai mental sokaya itu adalah bahwa punya kepekaan yang seringkali juga dibaca sebagai kepekaan yang ekspansionistik secara kewilayahan. Nah, menurut saya ini penjelasan yang menarik, dan dengan segala hormat kepada sahabat saya, Mas Merdian, ini mungkin perlu kita diskusikan dengan baik. Saya sangat sependapat secara subjektif mengenai Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Tapi juga secara objektif, saya berani mengatakan itu juga belum bisa diandalkan seluruhnya. Mengapa? Oleh karena kita relatif bisa kepleset ke abad-abad mendatang
dengan terlalu mengklaim kita sebagai negara kepulauan. Singkat cerita, saya kira konsep-konsep yang cenderung menunggalkan dalam diskursus di Indonesia, menurut saya kita tidak perlu pikirkan kembali. Karena kalau kita menyebut kepulauan, seolah peradaban di gunung di Papua, seolah peradaban sungai-sungai di Kalimantan, itu seolah-olah lagi-lagi ketindis atas nama pulau-pulau, dan juga atas nama katakanlah laut. Saya berpendapat bahwa Indonesia kembali ke kata dasarnya yang bukan bahasa siapa-siapa, Indus dan Nisoy itu. Jadi ada semangat Indusnya yang sebut adalah darat yang ritualistik, yang penuh dengan katakanlah ritual, yang punya kelompok yang itu tetap. Dengan Nisoy atau Nisoy itu yang memang ada hubungan pulau-pulau. Jadi saya kira kembalikan kepada amanah pendiri bangsa, Indonesia adalah Indonesia. Dia adalah peradaban pulau, dia adalah peradaban pulau, tapi dia juga adalah peradaban gunung, bahkan peradaban langit, kira-kira begitu. Jadi menurut saya juga sangat terpukau dengan istilah maritim, dengan samudra, tapi tidak boleh juga menjadi tafsir tunggal satu-satunya. Karena kita mendirikan suatu bangsa yang kita sebagai republik, dan publik, ada publik darat, ada publik laut, ada publik pulau. Jadi saya kira ini agak perlu kita clear. Karena kalau kita menyebut kita sebagai negara kepulauan maritim enak, memukau, penting, terbukti dalam sejarah sangat panjang. Tapi saya kira ada juga diam-diam reduksi yang entah kita sengaja atau tidak. Berikutnya adalah mengenai perjumpaan-perjumpaan kultural. Saya kira menjadi menarik dan tugas kita semua untuk dalam istilah Pak Sekolah itu untuk memulung ini semua. Entah dari Pulau A, entah dari pesisir sebelah mana dan seterusnya. Entah dari periode yang mana secara logika historiografi. Saya kira itu perlu kita rayakan, karena sungguh tidak benar juga menjelaskan Sulawesi, menjelaskan kawasan timur, terutama Sulawesi bagian utara sampai ke selatan, sampai ke Maluku utara dan tengah, hanya menjelaskan komoditi. Kita juga harus fair menjelaskan isu-isu kependudukan yang kita sebesar perjumpaan kebudayaan itu. Dan disitulah, misalnya komunitas Hadrami Arab, kalau kita baca tulisan Profesor Smith, kentara sekali di pertengahan abad 19, setidaknya di tiga kota penting di Indonesia Timur, di Ambon, Manado dan Ternate, komunitas Arab menjadi sangat kuat, komunitas Hadrami, dan konsekuensinya panjang sekali ceritanya sampai sekarang, dan saya kira menjadi sangat lain sampai di periode yang katakanlah pasca kemerdekaan. Tapi juga perjumpaan-perjumpaan itu membutuhkan imajinasi tambahan yang empiris. Sebut saja kalau kami di Gorontalo itu ada kampung Bugis yang tidak punya lagi kulit orang Bugis. Tapi kuah Bugis sampai sekarang secara kuliner itu eksis, dan konon 30-an ramuan di dalam. Sehingga tidak boleh berhenti di pemukiman, tidak boleh berhenti di kategori ekonomi. Kita juga kadang harus mencari gradasi-gradasi yang lain yang membuat nuansa Indonesia itu menjadi jauh lebih kaya. Dengan demikian misalnya Ternate seolah terpisah lagi dengan Gorontalo. Tapi masjid tertua itu sangat identik dengan Ternate. Tapi ketika kita dengar upacara-upacara politik mutakhir misalnya di Gorontalo yang menyebut Kapital Laut, Tobato, disebut misalnya Jogugu, itu bahasa-bahasa politik dari Ternate atau bahkan dari Tidore. Nah, dengan demikian nuansa-nuansa yang variatif seperti ini saya kira perlu proporsinya kita bukan sok-sok mengindah-indahkannya dan untuk gagah-gagahan, tapi semata-mata untuk merayakan multikulturalisme Indonesia yang punya basis historis yang penting. Nah, mungkin paling terakhir, jangan juga kita lupa bahwa gara-gara Kopra, Permesta, PRRI, juga kemudian meledakkan sejarah bangsa kita di tahun 50-an. Ini juga jangan ditutup-tutupi kira-kira lagi. Dengan demikian, maka saya kira kita menjadi bangsa yang matang oleh karena ini mungkin yang terakhir. Kita harus menemukan cara membaca masa lalu, tapi tidak menggunakan perasaan masa kini secara salah. Misalnya tadi, sebut sajalah kehadiran orang Bugis, kehadiran Hadrami, kehadiran Cina. Saya lebih mengatakan, mungkin ada saatnya kita mengatakan sekarang bahwa di periode tertentulah yang menjadi dasar historis bahwa mereka semua adalah pribumi dan tidak ada keaslian juga yang salah definisi di negeri ini. Dengan demikian maka sebut sajalah yang Profesor Alatas ingatkan kita, saya kira untuk studi-studi Asia Tenggara menarik, yang dia sebut pribumi malas itu sebuah mitos. Saya kira dari perspektif jaringan rempah, jaringan niaga, saya kira menunjukkan bahwa kita punya kekayaan historis yang penting seperti itu. Dengan demikian maka sebut sajalah tafsir baru yang melihat komoditi, okay? Tapi juga jangan abaikan kependudukan dan perjumpaan antara komoditi, penduduk, dan sebut sajalah legitimasi baru bernama kabupaten, bernama provinsi, dan seterusnya. Terima kasih Pak John, saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih Pak Basri. Selanjutnya kita ke Pak Hasan dari Sulawesi Tengah. Dipersilakan Pak. Ya. Oke.
Baik, terima kasih Pak John Purba. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sangat bagus dan perlu direspon menyangkut masalah bagaimana pertanyaan dari saudara Jeffrey menyangkut masalah interaksi antara suku pendatang dengan suku, katakanlah suku asli. Memang secara teori bisa kita dapatkan bahwa terjadinya atau kehadiran suku pendatang di wilayah tertentu itu akan menimbulkan tiga komponen. Yang pertama adalah apakah justru suku pendatang itu lebih dominan di dalam masalah budaya atau justru suku pendatang itu larut di dalam budaya setempat atau justru terjadi semacam akulturasi atau perpaduan antara budaya pendatang dengan budaya lokal. Di wilayah Sulawesi Tengah ternyata lebih dominan adalah munculnya atau lahirnya sebuah akulturasi. Saya contohkan seperti apa disampaikan Pak Basri Amin, Pak Sanudin, bahwa di Donggala sendiri itu kita tidak tahu penduduk aslinya di mana. Yang pasti bahwa Bugis Donggala itu sangat diakui keseharian mereka adalah menggunakan bahasa Bugis. Penduduk Wani dan seterusnya, Bugis Tori-Tori dan seterusnya itu adalah menggunakan bahasa Bugis. Jadi khusus untuk budaya Sulawesi Tengah lebih dominan terjadi akulturasi karena budaya daripada masyarakat Sulawesi Tengah lebih bersifat welcome dalam menerima, menerima daripada masyarakat. Yang kedua, saya ingin sampaikan ada pertanyaan tadi sangat bagus yang disampaikan oleh Pak Mahmud menyangkut masalah periodisasi. Di dalam periodisasi ini memang sangat penting sebuah sejarah karena bagaimanapun juga ketika kita berbicara masalah kejayaan maka kita dulu periodisasinya. Kejayaan di zaman periodisasi siapa? Apakah sebelum kedatangan daripada para kolonialisme atau pasca kedatangan kolonialisme? Itu bisa kita firkakan atau bisa kita kelompokkan sehingga memudahkan kita untuk mengatakan jaya dan belum jaya. Karena bisa dari kacamata perspektif yang berbeda di dalam mengatakan kejayaan sebuah perdagangan dan upaya rempah di wilayah Timur Nusantara. Terakhir, saya mengatakan bahwa bajak laut di wilayah Selat Perkasa, kita tidak bisa mengatakan bahwa bajak laut itu adalah sebagai seorang yang sangat menyeramkan. Saya memiliki pendapat atau pandangan lain tentang bajak laut, khususnya di wilayah Selat Makassar. Saya justru adanya bajak laut di Selat Makassar itu justru memberikan apresiasi. Andai kata mungkin kalau saya lebih tegas mengatakan, andai bisa saya jadikan sebuah pahlawan, bajak laut itu dari versi kacamata Belanda. Tetapi pahlawan dari kacamata orang-orang Indonesia. Karena apa yang dirampas itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi justru diambil untuk kepentingan masyarakat yang ada di wilayah sekitarnya. Jadi saya ingin memberikan satu pandangan lain bahwa kita bisa memilah bajak laut dari versi mana. Apakah versi orang Belanda atau versi daripada orang-orang Indonesia. Penjelasannya atau closing saya adalah bahwa dengan adanya perdagangan atau pelayaran rempah di wilayah Nusantara bagian timur, bagi wilayah Donggala itu justru membawakan dampak yang positif. Walaupun Donggala sendiri itu tidak memiliki perkebunan pala atau rempah, namun memiliki pelabuhan yang namanya transiting sehingga mereka bisa berdagang, sehingga bisa menimbulkan satu kemesraan dalam sebuah integrated dalam sebuah suku itu sendiri. Keywordsnya adalah bagaimana rempah dijadikan sebagai dasar untuk dilanjutkan webinar selanjutnya. Terima kasih. Saya kembali ke John Purba. Terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pernyataan akhir dari Pak Abdul Karim. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Bapak John Purba. Ya, langsung saja ke
tadi ada dua tanggapan bagi saya ke saya ya dari Pak Mahmud dan Pak Jeffrey. Pak Mahmud tadi mengutarakan soal bagaimana kemudian sebuah kajian itu apakah penting periodisasinya. Ya justru kalau dalam kajian sejarah harus ya Pak. Harus. Ya saya sudah tadi menyebutkan bahwa yang saya angkat di periode Teluk Tomi ini pelayaran dan perdagangan terutama terbentuknya jaringan Teluk Tomi itu sendiri adalah di abad 19 ya di abad 19 sampai akhir abad 20 itu jaringan itu masih dipakai bahkan mungkin sampai sekarang jaringan itu masih menjadi jalur-jalur yang dilewati oleh para pelaut. Nah, soal tadi ada juga pertanyaan dari peserta soal yang disinggung Pak Mahmud dari soal Balanipa ya, soal Balanipa, kerajaan Balanipa yang ada di Mandar. Ya di periode yang dimaksud, yang saya maksud ketika Mandar masuk ke Teluk Tomini itu adalah periode abad ke-17 ya. 1817 itu Mandar sudah mulai melakukan ya dalam tanda kutip ekspansi ya. Ya, melakukan ekspansi lalu kemudian menaklukkan wilayah. Nah, di periode itu nanti abad 19 baru orang-orang Mandar itu berposisi sebagai raja laut di wilayah Teluk Tomini itu sendiri. Ya, konsep raja laut itu sendiri tersusun dari struktur yang kemudian mendukung aktivitas orang Mandar itu. Jadi tidak serta-merta mungkin beberapa kajian menyebut bahwa orang Mandar itu adalah bajak laut. Ada juga yang mengatakan dia smokol, ada juga yang mengatakan bahwa dia orang laut. Tetapi kemudian riset saya membuktikan bahwa di Teluk Tomini, ya ini tidak berlaku umum ya. Di Teluk Tomini, orang Mandar menjadi raja laut di periode abad 19 itu. Ya, karena kemudian otoritas atas laut, ini berhubungan juga tadi pertanyaan soal hegemoni, otoritas atas Teluk Tomini itu dikuasai oleh orang Mandar. Nah, kemudian bukti lainnya adalah orang Mandar pernah berhasil mengusir bajak laut Tobelo dari wilayah Teluk Tomini. Ini yang menjadi sebuah salah satu bukti kuat bahwa memang orang Mandar menjadi punya otoritas atas wilayah itu. Lalu bagaimana kemudian posisi orang Mandar di mata VOC ataupun Belanda. Ya. Posisinya ya kalau dalam arsip dituliskan sebagai pengganggu, penjahat, pencuri. Nah, ya dalam membaca arsip kan kita harus punya perspektif. Jadi kemudian sudut pandang itu saya balik bahwa memang orang Mandar ini punya peran di teluk ini, punya otoritas di teluk ini. Jadi pada akhirnya orang Mandar mendirikan kerajaan, lalu kemudian punya pengaruh di jaringan pelayaran itu sendiri. Lalu satu hal yang paling menarik adalah ketika saya baca arsip pelabuhan Gorontalo, pajak distribusi atau pajak yang dikenakan kepada orang Mandar ketika nama ditulis itu namanya itu Pua. Pua itu dalam orang Mandar itu disebut bapak. Misal Pua Ichi, ya Pua Ichi itu paling sering disebut. Dia itu pelaut dari kadang-kadang dia dari Motong, kadang dia dari Tukian. Ya, ini menjadi menarik bahwa dia muncul di dua sisi itu dengan nama yang sama. Nah, ini yang menjadi pendukung bahwa memang orang Mandar itu dia beraktivitas punya seperti yang saya tunjukkan tadi di slide ada aktivitas jaringan di situ. Nah, orang Mandar tidak dikenakan biaya. Ya. biaya pajak pelabuhan ya tidak dikenakan biaya. Saya lihat di daftarnya itu tidak dikenakan biaya. Adapun beberapa yang dikenakan biaya apabila dia membawa komoditi tertentu, misal sarung. Ya, sarung dia membawa sarung atau keramik itu dikenakan pajak itu. Ya, tapi tidak besar. Beda dengan nama-nama yang lain, misal orang Cina, ada juga orang Cina sepanjang tahun orang Cina berkunjung ke Gorontalo. Nah, lalu mereka dikenakan pajak sekian, ada banyak, sedangkan orang Mandar tidak. Ini menjadi satu poin bahwa kemungkinan terbesarnya adalah bahwa orang Mandar punya otoritas di teluk itu. Ya saya buat apa saya bayar pajak? Logikanya mungkin sederhana. Buat apa saya bayar pajak di wilayah saya sendiri begitu. Nah, itu yang mungkin
menjadi dasar kuat mengapa kemudian saya sebut orang Mandar sebagai bajak laut di Teluk Tomini. Raja laut di Teluk Tomini. Nah, terkait dengan hegemoni, ini pasti terkait dengan hegemoni karena teluk itu menjadi ruang. Teluk itu jadi ruang perebutan. Nah, beda, makanya saya di slide terakhir tadi menyebutkan antara sekutu dan seteru itu. Nah, sekutu orang Mandar adalah orang lokal sendiri. Saya melihat bahwa orang Mandar diterima di Teluk Tomini, di kawasan Teluk Tomini. Ya, diterima di kerajaan Senjo, diterima di kerajaan Sosu dan sebagainya, di Parigi. Nah, bahkan ada di dalam hikayat kedatangan orang Mandar di Teluk Tomini, ya diceritakan bahwa orang Mandar dengan orang-orang sekitar di sekitar wilayah Sulawesi Tengah, ya Kaili dalam hal ini, itu bekerja sama untuk menaklukkan sebuah kerajaan. Jadi saya melihat bahwa memang orang Mandar itu diterima di wilayah, di kawasan Teluk Tomini. Ya, ini ketika kita bicara soal hegemoni dan sebagainya, respon masyarakat lokal itu positif terhadap orang Mandar itu sendiri. Mohon maaf, mungkin saya dari awal sampai akhir mungkin terus menyebut orang Mandar. Ini bukan soal primordialisme atau subjektivitas, tetapi memang data yang saya temukan dan fokus kajian saya adalah ada di situ. Nah, peran orang Bugis pun tidak kalah ya. Makassar pun demikian. Bahkan Gorontalo pernah diceritakan dalam Lontara bilang Gorontalo pernah dikuasai oleh Goa. Jadi Lontara bilang Goa menyebutkan bahwa Gorontalo itu merupakan wilayah Makassar diserahkan kepada orang Mandar. Nah, itu. Nah, itu yang menjadi sumber lokal yang saya gunakan juga dalam mengkaji Teluk Tomini. Mungkin di akhir dari statement saya bahwa kita tidak soal jaringan tadi yang disampaikan oleh Pak Margana, bahwa memang sudut pandang jaringan itu menjadi bisa menjadi sudut pandang Indonesia sentris ya, apabila kita mau membandingkan antara Nederlando sentris dan Indonesia sentris ya. Dan bagi saya Teluk Tomini menjadi satu rangkaian dari jaringan yang terbentuk ya, bahkan mungkin sebelum Mandar masuk, sebelum Bugis masuk, ataupun pelayaran-pelayaran lokal seperti yang dibaparkan oleh Pak Mahmud tadi, bahwa ada orang-orang Arab, ada orang-orang Cina dan sebagainya ya, ini menjadi bisa menjadi sebuah bahan bagi, mungkin mohon maaf kepada BPNB Sulawesi Utara, untuk menjadi bahan jawaban dari pertanyaan awal tadi, kenapa kemudian wilayah itu tidak masuk dalam jalur rempah. Nah, kalau dalam hal ini kita menyebutnya sebagai jaringan rempah atau rempah zone. Ya mungkin spy zone ya. Ya mungkin sekian dari saya Pak Purba, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Abdul Karim. Selanjutnya kita langsung ke Pak Margana, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya ingin merangkum secara keseluruhan, bahwa efek penting dari peniagaan rempah ini adalah apa yang disebut integrasi etnik atau terbentuknya formasi demografis baru di setiap wilayah. Peniagaan rempah telah membuat mengapa orang Jawa ada di Ambon, orang Mandar dan Bugis ada di Tomini, atau ada orang Sulawesi ada di Kepulauan Banda dan sebagainya. Jadi itu sifat alamiah dari peniagaan lokal Nusantara saat itu. Proses seperti ini sebetulnya selama kedatangan orang Barat masih berlanjut. Tetapi ada kecenderungan unsur-unsur politik dengan memaksa. Jadi misalnya memaksa kuli atau orang-orang tertentu diekspor ke Banda untuk bekerja. Jadi migrasi penduduk terjadi, tetapi kemudian disertai dengan pemaksaan-pemaksaan, bukan dari sebuah proses natural dari hasil dari perniagaan atau jaringan niaga itu. Nah, kemudian juga kalau kita bicara dari periode ke periode, seperti yang diinginkan oleh Pak Mut adalah bahwa pada masa kolonial, jadi setelah VOC hancur kemudian berdiri kekuasaan kolonial, percampuran atau formasi demografis yang sebelumnya terjadi secara natural
oleh pemerintah kolonial kemudian disegregasi. Jadi pembuatan wagon system atau kampung-kampung berdasarkan etnik itu membuat ada segregasi etnis yang ketat sekali, di mana orang ada kampung Bugis, ada kampung Mandar, ada kampung Jawa, ada kampung Bali, dan berdasarkan kampung-kampung berdasarkan etnis. Ya itulah yang menghambat dari integrasi etnik, integrasi sosial masyarakat dan budaya pada masa itu. Tadi ada pertanyaan juga itu, karena banyak kedatangan orang-orang pendatang ini menimbulkan gejolak juga di tempat kami. Itu juga warisan dari upaya-upaya segregasi etnis. Dan segregasi etnis itu dilakukan berdasarkan ethnic prejudice. Jadi orang-orang Belanda itu memandang, oh orang Bugis itu begini sifatnya, orang Mandar begini sifatnya, orang Jawa begini sifatnya. Kalau mereka berada di satu wilayah, misalnya pasar, misalnya terjadi konflik, terjadi perselisihan dan sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk membuat semacam wagon system seperti itu. Jadi segregasi etnis itu berdasarkan colonial prejudice terhadap etnis tertentu, sehingga dia jadi terpisah-pisah. Itu menjadi warisan. Yang diwariskan apanya? Prejudice-nya. Prejudice etnik. Etnik prejudice. Dengan kategori-kategori antropologis yang dilakukan orang-orang Barat, orientalis Barat, ketika dia melakukan kajian-kajian antropologis terhadap etnis Nusantara. Dengan mengkonseptualisasi sifat, karakteristik, etnik, dan sebagainya. Itu menjadi sedemikian rupa sehingga itu menjadi warisan. Menjadi prejudice yang jelek sebagai bias kolonial itu diwariskan sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, menurut saya kehadiran kolonial inilah yang kemudian merusak. Ya. Merusak seluruh proses transformasi demografi secara natural itu menjadi sangat politis. Itu juga menjadi persoalan kita sampai sekarang ini. Bagaimana kita menghilangkan prejudice-prejudice ini atau yang sekarang rasialis yang kemudian disebut yang secara global itu disebut rasialisme. Sifat-sifat rasialisme itu memang ada yang diwariskan secara kolonial oleh pemerintah kolonial. Jadi kalau saya sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa memang rempah memiliki koneksi atau jaringan yang luas sampai ke Eropa, sampai ke dunia, bahkan tidak hanya Eropa, di seluruh dunia itu ada koneksi itu. Tapi saya untuk kepentingan Indonesia, dalam perspektif keindonesiaan, itu ada baiknya dia tidak dipandang sebagai sebuah jalur, tapi sebagai sebuah jaringan, baik sebuah koneksi, inter-exchange atau exchange, atau pertukaran dan sebagainya. Segala proses itu harus dilihat secara kritis. Jadi kalau kita ingin menjanjikan kejayaan rempah itu dari periode abad 17-18 ketika dominasi Eropa itu terjadi, maka sebetulnya itu sebuah kesalahan. Tapi kalau kita ingin menjadikan kejayaan rempah dengan melihat dimensi-dimensi kultural yang ada, itu menjadi lebih baik, lebih tepat, itu saya kira kalau kita menggalinya secara antropologis, melihat jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Seperti itu. Jadi kalau ingin mengangkat, jadi misalnya kalau bukti-bukti arkeologi seperti benteng-benteng Portugis, benteng-benteng Belanda, itu bukan kejayaan kita, tapi kejayaan Eropa. Itu nggak bisa dijadikan dasar untuk mengangkat kejayaan rempah, tapi justru itu bukti-bukti bisu dari keangkuhan kolonial, perbudakan, dari kekerasan dan sebagainya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga nanti ini bisa menjadi diskusi lebih lanjut untuk membicarakan studi-studi kasus yang ada. Saya yakin seperti yang sudah dilakukan teman-teman tadi di Teluk Tomini, mungkin nanti di wilayah-wilayah yang lain, itu prosesnya akan sama. Diaspora, kemudian formasi demografis yang multikultural, yang
yang pluralistik, dan itu akan terjadi di semua zona-zona di mana ada jaringan-jaringan perniagaan itu terjadi. Itu sudah menjadi pola umum dari sejarah Indonesia yang memang masih merupakan sejarah wilayah kelautan di Indonesia seperti itu. Nah, itu menjadi hal yang baik, nilai-nilainya bisa digali dari situ. Terima kasih. Terima kasih, Pak Margana. Baik, Bapak Ibu pemirsa, akhirnya waktu juga yang membatasi kegiatan kita, kegiatan di Intai, diskusi santai. Saya tidak akan menyimpulkan, biarlah kita menyimpulkan masing-masing. Terima kasih kepada narasumber, 6 narasumber yang luar biasa berbagi ilmu. Terima kasih kepada Kepala BPNB Sulawesi Utara, panitia, host, dan Bapak-Ibu peserta di Intai. Semoga diskusi hari ini memberi manfaat bagi kita semua, dan kita bisa kembali bertemu dalam acara diskusi-diskusi mendatang, dan kita tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Sebagai moderator, saya mohon maaf kepada Bapak-Ibu pemirsa atas kekurangan dan kesalahan selama kegiatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, acara penutup, saya serahkan kepada Kepala BPNB Sulawesi Utara, Bapak Apolos Marisan Esos. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih pada moderator, Ibu Bapak, narasumber dan Ibu Bapak peserta yang kami hormati. Kami artinya punya catatan sedikit. Catatan ini merupakan hasil daripada pemateri yang dirangkaikan dengan diskusi. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan bagi kami untuk tindak lanjuti, terutama yang berkaitan dengan program Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu Jalur Rempah. Memang tadi yang apa yang dikatakan berkaitan dengan Jalur Rempah dan jaringan, ini memang pada apa hasil yang diharapkan daripada atau output dari Jalur Rempah ini, salah satu adalah menumbuhkan kebanggaan dan jati diri daerah-daerah di Indonesia dan memperkuat jejaring interaksi budaya. Jalur Rempah antara daerah sehingga memperteguh ikatan keindonesiaan. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pelestarian, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya Jalur Rempah untuk kebanggaan, untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang dipenuhi pula adalah salah satu yang sangat penting juga adalah Jalur Rempah untuk diusulkan ke UNESCO menjadi warisan dunia. Tadi sudah disinggung oleh Pak Margana. Dan yang keempat adalah meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi memang benar bahwa jejaring bukan berarti harus dilupakan jaringannya. Itu tetap ada. Karena jaringan yang ada di seperti yang diuraikan oleh Pak Alex dari pelabuhan kota ini dan pelabuhan yang ada di pantai, ini merupakan jaringan yang merujuk kepada Jalur Rempah. Karena Jalur Rempah yang diwacanakan oleh kementerian ini bukan cuma hanya ada di Indonesia, tapi ini jalur berarti akan menjangkau ke jalur-jalur rempah sampai ke luar negeri. Sehingga memang ditetapkan sebagai warisan dunia, ya sama halnya dengan apa yang jalur sutra. Jadi bukan hanya berbicara dalam konteks Indonesia, tapi internasional. Jadi itu. Dan pertanyaan kedua yang saya ada catat yang barangkali kesempatan penutupin saya sampaikan, bahwa bukan berarti wilayah Sulu Tenggo tidak masuk di dalam jalur rempah ini. Belum
masuk dan diharapkan tahun 2021. Karena hasil Rakornas di Jakarta belum terakomodir lewat boran yang diisi oleh setiap provinsi dan kabupaten kota yang menghadiri rakor itu, dan ternyata wilayah kita belum terakomodir lewat boran yang diisi. Sebab itu adalah kehendak Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Jadi ekosistem apa kebudayaan memang seperti itu, dari harus dari daerah yang mengusulkan, berarti pemerintah daerah siap mendukung program itu. Jadi bukan berarti tidak, ini kita belum, mudah-mudahan di tahun 2021 kita akan libatkan diri. Maka kami mencoba untuk membuka dialog ini sehingga membuka cakrawala kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2021 dalam program jalur rempah ini. Ibu Bapak yang kami hormati, peserta, secara khusus kepada keenam narasumber, pada kesempatan ini saya atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya Balai Pelestarian Nilai Budaya, Sulawesi Utara Wilayah Kerja, Sulu Tenggo, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerelaan waktunya, kerelaan Bapak-Bapak narasumber untuk mengisi acara ini dan membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi kami semua. Dan juga kepada peserta yang berkenan mengikuti, tadi kami ikuti cukup banyak dari luar, tentunya dari Pak Nurdin Ahmad, itu dari Pesel, itu Kabupaten Pesisir Selatan dari Sumatera Barat. Dan ada juga dari Aceh ikut, terima kasih atas peran sertanya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan saya atas nama seluruh staf atau pegawai Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara, Wilayah Kerja Sulu Tenggo, Apolos Marisa, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf bila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dari kami. Akhirnya, perkenankan acara ini saya tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala BPPD Sulawesi Utara, Pak Apolos Marisan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara, Bapak Apolos Marisan, yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan menyita waktu Bapak yang harusnya hari ini beristirahat. Lalu kesempatan berikutnya saya sampaikan terima kasih pertama kepada Pak Sri Margana jauh-jauh dari Yogyakarta yang bisa bergabung dengan kita pada pagi, dari pagi sampai siang hari ini. Lalu opa kami Pak Alex Ulain, lalu teman kami Pak Basri Amin, Pak Abdul Karim, Pak Hasanuddin, lalu ada dari Sulawesi Tengah, Pak Hasan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah bisa diluangkan untuk kita bisa berbagi ilmu dan pengetahuan dan kita bisa mendapatkan pencerahan terkait perniagaan rempah di kawasan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Dan di penghujung kata saya mengucapkan memohon, saya memohon maaf atas segala kekurangan selama
proses dari awal hingga akhir webinar ini. Semoga di webinar kedepannya kami akan bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi satu penyelenggara yang lebih baik dari hari ini. Dan di akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh teman-teman, seluruh kerabat, dan selamat siang. Terima kasih. Apa nak kirim link? Ini yang ini link yang dapat sertifikat panitia. Nah, nak kirim kan tanya ke panitia. Ternyata tahu ke panitia nasabah deku live. Dia nelayan sertifikat. Otomatis. Terima. Apa otomatis tak nikah lagi? Terima kasih semuanya. Nikah lagi, dia kata. Okey, mulai hati-hati ke yang ke webinar. Kalian berbayar, yang penting aja ya. Kepala. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Opa sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Pak Rim. Ya, makasih Pak. Bagaimana ini? Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf saya undur diri ya. Ya, silakan Pak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Mohon izin. Oke, okay, di sertifikat kalau kalian sudah siap.